kita akan mendiskusikan tentang reptil. Apakah background di belakang juga terdengar di teman-teman semua? Dengar tapi tidak terlalu nyaring. Oke, baik, baik. Mohon maaf ya, mudah-mudahan pekerjaan orang-orang di luar sana bisa segera selesai sehingga tidak ini tidak me- oh ya, saya pindah ruangan aja kali ya. Oke, mudah-mudahan sudah tidak terlalu terdengar suaranya. Kita mulai tentang reptil. Untuk reptil terdiri dari beberapa subkelas. Ada 4 subkelas di sini, yaitu subkelas anapsid, arcosauria, lepidosauria, dan sinapsid. Kita akan bahas satu persatu di sini. Secara general lebih dahulu, yaitu bahwa reptil tubuhnya ditutupi oleh sisik, ya, oleh sisik atau pelat yang berbahan tanduk. Jadi kalau misalnya kulit dari reptil terbakar, itu akan aromanya seperti aroma zat tanduk, seperti rambut terbakar. Kemudian mereka adalah hewan-hewan yang berdarah dingin, dalam artian bahwa suhu tubuhnya menyesuaikan dengan suhu lingkungan. Nanti teman-teman akan praktikum, ambil hewan-hewan herpetofauna, kemudian disimpan di dalam air panas, kemudian disimpan di dalam air dingin, maka suhunya akan menyesuaikan dengan suhu lingkungannya. Kemudian mereka bergerak dengan cara melatak atau merayap. Ada yang mempunyai kaki, tapi karena berat badannya, bobot badannya cukup lumayan, maka mereka akan terlihat seperti ngesot. Nanti akan kita lihat. Kemudian berkembang biak di daratan. Kemudian jantung terdiri dari 4 ruangan. Kalau amfibi, jantungnya terdiri dari 3 ruangan. Ada apa namanya? Ada atrium dan juga ada ventrikel. Kalau untuk di reptil, dia sudah mempunyai 2 atrium dengan 2 ventrikel. 2 bilik dengan 2 serambi. Kemudian fertilisasinya berlangsung secara internal, artinya dia sudah kawin. Jadi beberapa dari hewan yang nanti akan kita amati, misalnya pada kadal, mereka sudah mempunyai hemipenis yang fungsinya adalah untuk transfer sel sperma dari individu jantan kepada individu betina. Kita lihat yang pertama adalah subkelas anapsid, yaitu Ordo Celonia. Untuk Ordo Celonia, hanya ada satu saja ya ordonya di kelas anapsid, yaitu Ordo Celonia, ada Testudinata. Ini adalah kura-kura bulu sotong labi-labi misalnya ya masuk ke dalam subkelas ini. Kemudian mereka mempunyai tengkorak yang pendek, tubuh dibungkus oleh plat. Kalau bagian dorsal kita kenal dengan nama karapak, dengan bagian ventralnya kita kenal dengan nama plastron. Kemudian nanti pada saat pengamatan praktikum, teman-teman mengamati sisik yang menjadi bagian dari karapak dan plastron ini. Kita punya spesimennya di lab, jadi nanti teman-teman bisa amati untuk Celonia menggunakan spesimen yang ada di lab. Kemudian mereka tidak mempunyai gigi, tapi mereka mempunyai bantalan dari zat tanduk yang kita kenal dengan nama tomium. Nanti kita akan lihat sama-sama di spesimen berikutnya. Untuk Celonia terdiri dari 2 subordo. Yang pertama adalah subordo Cryptodira, yang kedua adalah Pleurodira. Kalau Cryptodira, dia menyimpan kepalanya secara tegak lurus. Kalau Pleurodira, dia menyimpan kepalanya dari samping. Ya, dari samping. Nah, tadi saya sudah menyampaikan adanya tomium. Tomium dapat kita lihat pada bagian di sini. Kelihatan panah saya? Nanti mudah-mudahan di gambar yang lain bisa terlihat dengan lebih jelas. Di sini adalah family Celidridae, Emididae, Testudinidae, dan lain-lainnya. Kita bahas satu persatu. Untuk Cryptodira dulu, penyu dengan leher yang disembunyikan secara vertikal atau tegak lurus, ya. Isinya anggotanya adalah penyu dan labi. Famili yang pertama adalah famili Celidridae. Hanya ini satu-satunya famili dari hanya ini satu-satunya famili yang merupakan yang pernah dikenal menyerang kepada manusia, ya. Panjangnya mencapai 30 cm, kepalanya seperti paruh terbalik, kokoh, kemudian dia susah berenang, biasanya berada di dasar genangan saja. Contohnya adalah Celidra yang terdistribusi di Amerika Utara. Jadi sejauh ini untuk penyu-penyu lokal itu masih aman kita sentuh dengan baik. Kemudian penyu-penyu kecil, ini adalah penyu-penyu yang masuk ke dalam famili Emididae. Ya, ke dalam famili Emididae terdistribusi cukup luas kecuali di Australia. Misalnya adalah penyu bertelinga merah yang bisa teman-teman temukan di Ragunan. Jadi spesiesnya ada di Ragunan. Berikutnya adalah famili Testudinidae. Ini adalah yang dikenal dengan true land tortoise, artinya penyu yang kura-kura daratan yang sejati, ya, kura-kura yang benar-benar. Kenapa? Dia mempunyai kaki seperti ini. Mana sih?
Nah, dia mempunyai kaki yang benar-benar seperti untuk berjalan. Jadi dia bisa menahan bobot tubuhnya yang sedemikian berat dengan adanya kaki yang memang digunakan untuk berjalan, kaki depan dan kaki belakangnya. Jadi ekstremitas anterior dan ekstremitas posterior benar-benar digunakan untuk berjalan, ya, benar-benar digunakan untuk berjalan. Karapaksnya cukup keras dan kuat. Kadang-kadang karena umurnya bisa mencapai lebih dari 100 tahun, maka kita bisa temukan adanya jamur atau tempelan dari ekoparasit lain yang masih terlihat di karapaksnya ini. Ini adalah triosinidae. Dermosillidae ini penyu. Bentar ya, saya pindah ke atas dulu. Oke. Berikutnya adalah trionicidae. Ini adalah karapaksnya tipis, hidupnya di air. Kemudian kakinya seperti pendayung, teman-teman lihat di sini. Beda dengan testudinidae yang kakinya benar-benar digunakan untuk berjalan. Dan dia mempunyai tiga kuku. Biasanya bersifat sebagai karnivor. Dia adalah hewan-hewan yang pemakan daging. Contohnya adalah citra-citra namanya. Kemudian seloniidae, ini adalah penyu yang masuk ke dalam red list IUCN. Contohnya adalah penyu sisik, selonia midas, atau penyu hijau, ya. Kemudian kaki depannya teman-teman lihat di sini digunakan untuk mendayung. Nah, jika nanti berkesempatan bisa ke Pulau Pramuka, teman-teman nanti bisa lihat di situ ada penangkaran penyu. Jadi teman-teman bisa lihat langsung sel-sel nukalnya seperti apa, sel ventralnya, sel-sel submarginalnya, ini semuanya namanya submarginal, nanti teman-teman bisa lihat di Pulau Seribu kalau misalnya nanti berkesempatan bisa berkunjung ke sana. Kalau misalnya tidak bisa, teman-teman bisa menggunakan spesimen tukik yang ada di laboratorium. Nanti kita akan keluarkan dari botol-botol koleksi, dan nanti teman-teman bisa amati langsung spesimen yang ada di lab dengan baik. Kemudian ada Dermophilidae. Dermophilidae ini adalah penyu belimbing, ya. Penyu belimbing ini dikenal sebagai penyu pengembara, sama umurnya juga bisa mencapai 100 tahun lebih dengan bobot mencapai lebih kurang 680 kilo. Ya, dia mempunyai perisai seperti ini karapaksnya yang terlihat seperti buah belimbing, karena itu dikenal dengan nama penyu belimbing. Penyu ini dikenal dengan penyu pengembara, ya, penyu pengembara. Jadi ketika masa bertelur, dia akan menemukan daratan yang sepi dan tidak ada, biasanya jauh dari aktivitas manusia, supaya mereka meyakini untuk keberlangsungan dari generasi berikutnya, jadi generasi yang akan datang. Kemudian kita lihat untuk subordo yang berikutnya itu Pleurodira yang menyembunyikan kepalanya dari samping atau side neck turtles. Yang pertama adalah Pelomedusidae, kelompok yang menyembunyikan seluruhnya dari samping. Ini bisa kita temukan di Afrika Selatan saja, tidak ada di Indonesia, seperti yang ada pada gambar Pelomedusa. Kemudian Celidae, ini ada bisa kita temukan di beberapa lokasi, seperti di Australia, di Irian, di Papua, kemudian di Amerika Selatan. Contohnya adalah Platemis. Barangkali agak susah kalau misalnya nanti ditemukan di Ragunan, agak susah, ini tidak ada. Nah, bagaimana cara membedakan antara penyu yang jantan dengan yang betina? Ini adalah penyu jantan. Mereka mempunyai organ genital yang meruncing, kemudian biasanya juga mempunyai kuku pada organ ekstremitas anteriornya yang digunakan untuk memegang individu jantan pada betina pada saat kawin. Sementara yang betina, mereka mempunyai ekor yang cenderung lebih pendek dan membulat yang digunakan untuk menempatkan telur-telurnya. Kemudian kita lihat untuk yang berikutnya yaitu subkelas Lepidosauria, masuk ke kelas yang kedua, terdiri dari dua ordo yaitu Rhynchocephalia, ini dikenal dengan reptil tua purba, dan ordo Squamata. Ordo Squamata ini adalah yang kita kenal untuk praktikum sekarang. Nah, ada dua Squamata, terdiri dari dua subordo. Yang pertama adalah Lacertilia, ini adalah kadal-kadalan Komodo, kemudian ada subordo Ovidia. Jadi ada dua, Rhynchocephala ini adalah fosil hidup yang kita kenal dengan fosil hidup hewan-hewan purba yang masih bisa kita temukan sekarang, yaitu Spenodon punctatus. Nah, ini merupakan hewan yang endemik di Selandia Baru. Kemudian untuk ordo Squamata, ini nanti akan kita diskusikan, teman-teman juga akan lihat bahwa ternyata mereka mempunyai motif di telapak tangannya, ada sidik jarinya tertentu, dan di antara sidik jari ini kita bisa menemukan adanya duri-duri halus, dan ini yang membuat mereka bisa berjalan seperti seolah-olah anti-gravitasi. Ya. Jadi anti-gravitasi, dia berjalan di loteng, tegak lurus, dan seterusnya. Karena ternyata di sekitar jarinya ini kita masih bisa menemukan adanya duri-duri halus yang digunakan untuk menempelkan tubuhnya ke substrat. Jadi ini adalah Squamata adalah terdiri dari dua subordo, Lacertilia dan Ovidia. Lacertilia adalah kelompok kadal, sementara Ovidia itu adalah kelompok ular. Kita lihat satu persatu. Berikutnya adalah famili Gekkonidae. Gekkonidae ini adalah hewan-hewan yang aktif malam, misalnya tokek, cicak.
masuk ke dalam famili Gekkonidae yang terdistribusi di daerah tropis. Matanya relatif lebih besar ya, menyerupai mata kucing, dengan kuku mempunyai bantalan seperti pelekat yang terdiri dari duri-duri tadi. Cicak ada yang sangat kecil ya, cicak dewasa hanya seukuran jempol manusia. Ini adalah cicak dewasa, bukan juvenilnya. Cicak juga mempunyai kemampuan autotomi, yaitu dia bisa memutuskan ekornya sendiri ya, apabila mereka berada pada kondisi yang tidak memungkinkan. Kemudian ada Pygopodidae, mirip dengan Gekkonidae, tapi tubuhnya lebih silindris, distribusinya di Papua, Tasmania, dan Australia. Kemudian berikutnya adalah Agamidae atau bunglon. Ya, Agamidae atau bunglon yang mempunyai... sebentar ya. Oke, beberapa Agamidae atau bunglon kita kenal ada yang mempunyai sayap seolah-olah mereka terbang. Nah, sebenarnya yang terjadi adalah ketika mereka sedang melompat dari satu pohon ke pohon lain, mereka mempunyai membran antara organ ekstremitasnya dengan bagian sisi luar dari simetri tubuhnya. Nah, ini yang membuat mereka seolah-olah terbang, padahal sebenarnya tidak terbang ya. Sebenarnya tidak terbang. Nanti kita lihat misalnya pada Dracovolan yang seolah-olah terbang, contohnya ada dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan nama cicak ubin. Ini dia tidak terbang sebenarnya. Nanti kita lihat contohnya seperti apa. Nih. Ini selaput atau membran yang terdapat dari organ ekstremitas anterior dengan ekstremitas posteriornya. Jadi ini yang mengangkat dia. Tolong cari di rumah. Ini yang membuat mereka seolah-olah terbang dan sebenarnya mereka tidaklah terbang. Jadi selaput ini yang menyebabkan mereka bisa melayang ya. Kemudian beberapa di antaranya juga mempunyai sakus vokalis terutama untuk yang jantan. Nah, keberadaan sakus vokalis ini menunjukkan dia bisa melakukan komunikasi dengan lawan jenisnya. Jadi si beberapa jenis cicak atau kadal-kadalan mereka melakukan komunikasi dengan adanya sakus vokalis ini. Jadi mereka bisa dalam tanda kutip konser untuk menemukan pasangannya ketika memasuki masa kawin atau ketika menandakan waktu tertentu. Nah, kemudian juga ada yang mempunyai mahkota. Beberapa di antaranya mempunyai mahkota yang menandakan tingkat kejantanan dari hewan tersebut. Artinya, mahkota ini digunakan juga untuk menarik lawan jenis pada saat musim kawin. Iguanidae merupakan spesies yang sebenarnya merupakan spesies dari Amerika Tengah dan Selatan. Jadi bukan hewan asli Indonesia. Misalnya adalah iguana. Kemudian Helodermatidae, satu-satunya cicak atau kadal yang mempunyai racun adalah Helodermatidae. Racunnya tergolong racun cukup kuat. Hati-hati dengan warna yang cantik karena warna yang cantik juga bisa memberikan racun yang membahayakan bagi manusia. Jadi hanya satu saja famili Helodermatidae saja. Kalau pada amfibi hanya satu saja yaitu masih ingat familinya apa yang beracun? Katak beracun? Ada yang masih ingat katak beracun? Kalau di sini Helodermatidae, kalau di reptil, kalau di amfibi apa? Dendrobatidae, ya Dendrobates misalnya, katak yang berwarna emas atau katak merah atau katak biru. Berikutnya adalah Farinidae. Farinidae ini contohnya adalah Farnandus komodensis yang merupakan hewan asli Indonesia, satu-satunya kadal purba yang masih ditemukan. Jadi Farnandus komodensis ini dia adalah hewan-hewan yang bukan predator ya, hewan-hewan karnivor yang bisa mendeteksi keberadaan darah. Jadi jika nanti suatu saat teman-teman bisa berkunjung ke Taman Nasional Komodo, bagian perempuan hindari ketika masa haid untuk memasuki daerah tersebut karena teman-teman akan terdetek darahnya oleh si Farnandus komodensis ini atau komodo. Nah, keunikan dari komodo adalah mereka bukan hewan-hewan petualang. Jadi ketika mereka dipindahkan, mereka akan kembali ke Kepulauan Komodo, ke Taman Nasional Komodo sebagai habitat asli dari mereka ya, habitat dari mereka. Biasanya di Taman Nasional Pulau Komodo ada beberapa pulau besar, misalnya Pulau Rinca. Nah, mereka nggak mau jauh-jauh keluar dari pulau tersebut. Mereka akan selalu berada di Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan pulau-pulau lain yang masuk ke dalam kawasan Taman Nasional tersebut. Kalau Komodo nanti dipindahin ke tempat yang lain, dia bakal tetap di situ. Tetap. Oh ya, nanti ya di sesi buaya nanti akan saya sampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah Cicidae. Cicidae ini nanti akan kita diskusikan. Contohnya adalah Mabuya multifasciata. Ini adalah kadal yang biasa kita temukan di sekitar perumahan kita. Untuk subordo Ovidia, ini merupakan kelompok ular. Ya, dia mempunyai konstruksi rahang yang sangat fleksibel. Jadi rahang atas dan rahang bawahnya sangat fleksibel, sehingga dia bisa memakan mangsa dalam ukuran
yang tidak terbatas. Kalau kita lebih dari ukuran rahang atas dan rahang bawah, mulut kita sudah tidak bisa menerima apa namanya makanan. Sementara kalau pada ular, satu individu ular bisa memakan satu anak sapi secara utuh, ya secara utuh. Jadi bisa masuk ke dalam rongga mulutnya karena mempunyai rahang yang sangat fleksibel. Mata pada beberapa ular, mata ditutupi oleh sisik yang transparan, terutama pada ular-ular yang melakukan aktivitas di dalam air. Masuk dulu yang ditemukan anak sapi itu ular apa? Kemudian kita lihat untuk famili berikutnya adalah Diplopidae. Ini adalah ular-ular kecil seperti cacing yang kita kenal juga dengan ular kawat. Dan ini biasanya tidak berbisa, ya biasanya tidak berbisa. Anilidae ini biasanya juga tidak terdapat bisanya. Uniknya adalah mereka mempunyai penebalan yang merupakan sisa kaki, ya penebalan yang merupakan sisa kaki. Sejarah awalnya ular memang memiliki kaki, tapi karena kakinya tidak dapat digunakan mengingat tubuhnya yang sangat panjang, akhirnya kakinya mengalami rudimentasi. Nah, di dalam ekologi kita mengenal karakter yang tidak digunakan biasanya akan mengalami rudimentasi. Organ yang tidak digunakan juga akan mengalami rudimentasi atau penyusutan. Lama-lama fungsinya menjadi tidak ada. Kemudian Familiboidae. Familiboidae ini adalah satu-satunya ular kelompok ular besar seperti piton yang menggunakan kekuatan ototnya sebagai cara untuk membunuh mangsa. Misalnya adalah piton reticulatus. Jika nanti teman-teman sempat ke Pulau Rambut, itu ada satu pohon di dalamnya ada ini seperti yang teman-teman lihat di gambar. Kemudian di sini ada lubang. Nah, ada piton yang suka yang masih membuat yang masih bersarang di situ, ya. Terakhir saya ke Pulau Rambut juga masih ada sarang piton di pohon tersebut. Jadi piton Boidae merupakan ular yang tubuhnya besar, kemudian dia tidak mempunyai bisa, tapi dia melumpuhkan mangsanya dengan cara melilit. Jadi lilitan dari otot-otot dan tulang belakangnya sangat kuat. Iya, kemudian Colubridae. Colubridae ini kita kenal banyak jenis-jenisnya, dan mereka mempunyai tipe gigi yang unik. Ada yang kita kenal dengan oligophorus atau opistoglyphorus. Ya, opistoglyphorus adalah sebagian gigi ada yang berhubungan dengan kelenjar racun. Kalau agliophorus itu tidak berhubungan dengan kelenjar racun. Nah, jadi teman-teman, ular ada yang giginya bisa dilipat ke belakang, sementara kelenjar racunnya ada yang berhubungan dengan giginya, ada yang tidak. Kita lihat di sini, apabila dia tidak berhubungan dengan kelenjar racun, maka ini adalah agliophorus. Sementara yang berhubungan dengan racun namanya adalah opistoglyphorus. Kita lihat di sini, beberapa ular itu menggunakan racun untuk melemahkan mangsanya, ya, untuk melemahkan mangsanya. Misalnya ular-ular pucuk, mereka mempunyai racun. Ular lidi, ular air biasanya tidak selalu mempunyai racun. Elafidae yang mempunyai racun sangat berat, contohnya adalah ular kobra, Najas putatik. Nah, mereka mempunyai gigi yang bersifat proteoglyphorus. Silakan teman-teman temukan pengertian dari proteoglyphorus. Yang pasti, untuk ular-ular yang beracun atau berbisa, biasanya kepalanya memiliki bentuk seperti segitiga. Kemudian ini adalah nares eksternal, ini adalah mata. Jarak antara mata dengan nares eksternal itu sangat dekat. Ini hanya ada satu sisik saja, satu sel saja yang membedakannya. Nah, ini menandakan bahwa dia mempunyai racun yang sangat kuat. Berikutnya adalah Hydrophilidae. Ini adalah ular-ular air. Ular air yang paling berbahaya itu adalah ular air yang hidup di karang, yang berwarna seperti hitam putih, belang-belang seperti ini. Ini adalah ular-ular yang mempunyai atau menghasilkan racun yang sangat kuat. Supaya tidak tersedak, Allah sudah memberikan klep, ya semacam klep pada hidungnya sehingga dia tidak tersedak. Kemudian Viperidae, ini juga ular-ular yang beracun. Ular-ular yang beracun dapat dilipat ke belakang gigi taringnya. Di sini dapat dilipat ke belakang apabila diperlukan. Kalau kita tekan di sini, maka racunnya akan keluar. Kalau kita tekan pada bagian ini, maka racun-racunnya akan keluar. Kemudian Acrosauria, ini adalah satu-satunya ordo yang ditemukan, yaitu Crocodilia. Ini adalah kelompok buaya. Untuk buaya itu ada empat. Ada buaya, alligator, tomistomina, dan satu lagi apa ya, alligator, tomistomina, buaya, ya ada empat. Nanti teman-teman cari perbedaan semuanya antara keempat apa namanya family ini, kemudian nanti teman-teman bahas, ya nanti akan saya tanyakan kembali perbedaan antara alligator, tomistoma, buaya dengan satu lagi tadi apa ya, ini adalah alligator, ada empat. Nanti teman-teman cari dan temukan sendiri perbedaan dari
ke semuanya itu. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin didiskusikan? Silakan. Aligator, Tomistomina, buaya, satu lagi Tomistoma, apa lagi ya? Satu lagi. Oh, gavial. Ya, gavial. Yang badannya lebar sementara mencungnya sangat halus. Oh ya, sebelum teman-teman mengajukan pertanyaan, saya ingin menyampaikan sedikit tentang tambahan scale yang bisa kita temukan pada si nih. Ini adalah bagian plastron dari si kura-kura ya, kura-kura atau penyu atau kura-kura. Ini bagian leher kita kenal dengan gular. Kemudian ini humeral. Humeral merupakan tempat di sini keluarnya kaki, pectoral dada, abdominal perut, femoral paha, kemudian anal. Ya, jadi sisi-sisi tengah namanya adalah ini gular, humeral, pectoral, abdominal dan femoral anal. Bagian samping semuanya ini adalah marginal. Ya, sisi-sisi marginal. Yang di atas gular, kemudian sinapsis. Ini adalah sisik yang bisa kita temukan pada ular. Ini sudah ada di dalam penuntut praktikum. Jika nanti teman-teman tertarik untuk mempelajari herpetofauna, herpetologi dengan teman-teman yang bergabung di dalam grup herpetofauna, teman-teman nanti bisa mempelajari lebih jauh nama-nama sisik dari masing-masing dan keunikannya. Jika nares eksternal dekat dengan mata, organon visus, maka ini ularnya mempunyai racun. Juga jika sisiknya seperti yang di sini teman-teman lihat, perbedaan antara ular tidak berbisa dengan ular yang berbisa. Pupilnya tegak, ya tegak. Kemudian ular berbisa tidak mempunyai percabangan pada sisik-sisik ekornya. Sementara ular yang di sini tidak berbisa, teman-teman lihat dia mempunyai percabangan pada sisik ekornya. Ya, dia bercabang dua, ini tidak bercabang. Ini sama, ini adalah berbisa. Mata dari buaya, ya. Untuk buaya, jenis kelamin itu ditentukan dari suhu lingkungan. Pada kondisi berapa, dia akan menjadi jantan. Pada suhu sekian derajat, dia akan menjadi hewan yang betina. Jadi tergantung dari tempat media yang ditempati oleh si telur tersebut untuk bisa menetas menjadi individu buaya jantan atau buaya betina. Ya. Jadi tergantung dari suhu medianya. Jika ditempatkan di lubang yang berisi dengan yang medianya terdiri dari pasir, nah ini juga akan menentukan jenis kelamin dari buaya tersebut. Nah, untuk reptil materinya sudah saya sampaikan, kita buka sesi diskusi dan tanya jawab. Jika ada yang ingin teman-teman diskusikan, kita buka sesi diskusi. Saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Ibu, saya ingin bertanya. Boleh, silakan. Kan itu tadi, kalau ular itu kan dia rahangnya fleksibel ya, Bu. Betul. Nah, itu kalau misalkan dia mau makan mangsanya itu langsung ngap gede gitu mulutnya, atau dia tuh perlahan gitu, Bu? Dari mulutnya kecil terus ngap gede-gede gitu, Bu? Enggak, dia langsung. Ya, dia langsung. Kemudian, kalau ular, semakin mangsanya memberikan perlawanan, dia semakin cepat menarik ke dalam. Karena gerakan otot-ototnya akan memberikan daya tarik kepada si ular sehingga ularnya bisa mangsanya bisa langsung masuk ke dalam sistem pencernaan bagian depan dari ular tersebut gitu. Terus kalau misalkan saya pernah baca di buku nggak salah, kalau misalkan ularnya itu makan yang terlalu besar itu nanti perutnya bisa pecah meledak, itu benar nggak? Kalau setahu saya enggak, jadi dia akan tahan dulu, enggak langsung semuanya diproses. Jadi ular setelah dia makan besar, dia akan istirahat dulu. Kemudian badannya akan menjadi semakin besar. Ketika badannya menjadi semakin besar, maka dia akan berganti kulit, Kesha. Nah, dia akan berganti kulit. Nah, saat-saat si ular mengalami proses pergantian kulit, ini adalah saat-saat kritis bagi si ular tersebut untuk melanjutkan kehidupannya. Dia akan menjadi sangat lemas karena dia butuh energi kembali untuk mengeraskan kulitnya dan bisa beraktivitas seperti semula. Begitu, Kesha. Jadi bagi ular, titik kritisnya adalah ketika dia berganti kulit. Kapan dia berganti kulit? Setelah dia makan besar. Karena kulit dia yang lama nggak cukup lagi untuk bobot badannya yang besar tersebut. Gitu. Jadi makanan yang masuk tidak langsung tidak langsung dicerna semuanya, tapi akan dicerna secara perlahan dan butuh waktu untuk proses tersebut. Begitu yang saya tahu, Kesha. Berarti kalau makanannya lebih besar dari badan dia itu masih bisa ditahan di dalam tubuhnya ya? Iya, dia masih tahan dulu. Nanti pelan-pelan dia remuk, kemudian dia cerna, kemudian baru dia metabolit di seterusnya sehingga badannya menjadi lebih besar. Tapi kalau misalnya ada bagian yang bengkak di badannya, berarti dia baru selesai makan. Kalau misalnya badannya sudah kembali normal, nggak ada lagi tonjolan-tonjolan seperti itu.
gitu. Oke, Kesha boleh lihat di buku Biologi Campbell, itu ada dokumentasi yang mengilustrasikan seekor ular yang baru selesai makan anak dari mamalia, sapi apa domba atau apa gitu. Jadi akan terlihat bengkak karena belum semuanya prosesnya berjalan. Begitu, Kesha. Aku mau nanya aja, Bu. Boleh. Itu berarti kan kalau kayak gitu kan diproses di dalam perut ya, Bu. Nah, itu biar jadi lama-lama jadi hancur gitu, itu ada cairan di dalam perutnya khusus gitu, Bu. Betul. Dia juga mempunyai enzim sama seperti kita. Dia mempunyai enzim pencernaan. Jadi makanan itu nggak langsung masuk ke perutnya. Tertahan dulu di mulutnya, perlahan-lahan masuk ke dalam, dan ke dalam. Kemudian menjadi habis, masuk semua ke dalam tubuhnya. Nah, begitu masuk ke dalam tubuhnya, dia akan cerna. Lama-lama dia akan menjadi seukuran tubuhnya kembali. Nggak ada lagi benjolan-benjolan seperti bentuk makan. Gitu. Kecuali kalau makanannya hanya tikus, misalnya itu nggak akan terlalu berdampak ke bentuk tubuhnya. Tapi kalau misalnya dia habis makan kucing, misalnya, atau musang, misalnya, atau ayam, misalnya, itu akan ada benjolan di badannya mengikuti ukuran dari mangsanya tersebut. Kemudian lama-lama dia akan remukan, mangsanya, kemudian dia cerna dengan enzim pencernaan yang dia punya gitu. Kalau ular makan sapi, dia makan semuanya, biasanya dari kepalanya dulu. Ada yang lain, silakan. Saya izin bertanya, Bu. Boleh, silakan Ardea. Ya, Bu. Kemarin tuh saya baca-baca, Bu. Katanya global warming itu bisa menyebabkan ular di masa yang akan datang nanti tuh ukurannya bakal lebih gede daripada ukuran normal yang sekarang. Itu benar, Bu? Bisa iya, bisa enggak. Karena itu kan baru prediksi ya. Bisa iya, bisa enggak. Sampai sejauh ini saya belum tahu bagaimana perkembangan dari beberapa organisme di masa yang akan datang akibat adanya global warming. Yang pastinya adalah terjadinya penurunan jumlah spesies bagi organisme yang tidak bisa melakukan adaptasi dan tidak lolos dari seleksi alam, maka dia akan punah gitu. Tapi untuk organisme yang masih bisa melakukan adaptasi dan lolos dari seleksi alam, dia akan ada. Dan berikutnya pastilah mereka akan melakukan adaptasi dengan kondisi yang ada. Apakah menjadi lebih besar atau lebih kecil? Kalau menurut saya justru akan menjadi lebih kecil karena dia akan karena dia harus melewati banyak seleksi, bukan semakin besar kalau yang saya tahu gitu. Oh ya, baik. Terima kasih, Bu. Oke. Ada yang lain, silakan. Apakah ada yang lain, silakan? Bertanya, Bu. Iya, siapa duluan? Saya nih, Bu ya. Oke. Okay. Ibu, saya mau bertanya, kalau misalnya ular yang punya racun, itu kan racunnya bisa dikeluarin ya, Bu. Nah, kalau misalnya racunnya sudah dikeluarin, itu berarti di dalam tubuhnya itu udah nggak ada racunnya sama sekali atau masih ada ya, Bu? Oke, okay. Jawabannya masih ada, karena dia akan bentuk lagi untuk beberapa saat ke depan. Jadi, ininya masih ada, racunnya itu masih ada. Ada PowerPoint saya yang lebih baru dari yang tadi, sebentar saya tutup dulu yang tadi. Ini yang saya cari dari awal, ternyata slide-nya berbeda dari yang saya ingin tampilkan. Nih, untuk racun, sebenarnya ini yang ingin saya tampilkan tadi, tapi karena filenya belum ketemu, baru ketemu sekarang, kita lihat kembali. Untuk racun ular, itu ada beberapa. Ini adalah racun kobra. Racun kobra, kita kenal dengan neurotoksin, karena tidak selalu mematikan, tapi dia dapat menyebabkan memar, sakit, bengkak, nekrosis. Nekrosis merupakan kematian dari jaringan, sehingga terjadi pembusukan, akibatnya adalah amputasi. Nah, bagaimana gejala-gejala lain dari racun yang diberikan oleh kobra bisa menyebabkan mual, muntah, sakit kepala, pendarahan, pusing, atau vertigo, pingsan, hingga kematian. Kalau misalnya terjadi komplikasi, dia akan menyebabkan kematian. Ini adalah racun dari Lafide. Lafide adalah ular, ya, ular. Jika terkena mata, akan terasa panas, sakit, dan bengkak di sekitar mulut. Kemudian jika mengenai kulit, akan terasa sakit, kulit melepuh, dan rusak. Ini akan menyebabkan terjadinya nekrosis pada bagian yang terkena racun dari LAVD. Kemudian pasca gigitan ular bagaimana? 15 menit pasca gigitan akan terjadi gangguan sistemik. Apakah ludahnya menjadi tidak terkendali, atau pusing, atau mual, dan seterusnya. 10 jam pasca gigitan akan terjadi otot lemas. Kemudian sukar bernafas dan mengalami gangguan bicara, kemudian pandangan akan kabur. Jika tidak mendapatkan penanganan medis yang baik, 24 jam setelah gigitan ular bisa menyebabkan kematian. Ya, kematian dapat terjadi. Tapi kita tidak berharap seperti ini. Mudah-mudahan pasien yang pernah menerima bisa dari si LAVD bisa bertahan hidup. Ya, sejauh ini jarang yang ditemukan adanya kematian akibat dari gigitan ular. Berikutnya,
Ini adalah ular derik, ekornya yang bisa menghasilkan suara seperti ini. Biasanya hidupnya di semak atau di tempat-tempat lain, dan ini juga mempunyai dia mempunyai kelopak yang menebal di matanya sehingga seperti tanduk. Ini tadi sudah disampaikan, ini perbedaan ular beracun dengan yang tidak beracun. Pisones snake, kepalanya menyerupai segitiga, pupilnya elip, kalau ular-ular biasa itu membulat. Kemudian dia tidak mempunyai percabangan di ekornya, single saja, kalau double row ada dua garis yang percabangan seperti ini. Ini menandakan bahwa si ularnya tidak mempunyai bisa. Ini tadi saya sudah sampaikan. Jenis racun ular itu ada dua, neurotoksin dan hematoksin. Kalau hematoksin menyebabkan kematian pada jaringan, misalnya pada darah. Kalau neurotoksin ini melumpuhkan sistem saraf, ya, sistem saraf, jantung, dan pernapasan. Misalnya pada ular kobra dan ular karang yang tadi kita lihat berwarna hitam putih. Sementara untuk racun-racun ular yang hematoksin ini menyebabkan kematian jaringan, kerusakan ya, kelumpuhan permanen atau kerusakan dari otot, misalnya dihasilkan oleh si ular-ular Tipiridae. Seperti itu. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ke belakang ini menjadi tugas teman-teman untuk Arcosauria. Silakan teman-teman bertanya. Oke. Jadi saya pernah ngelihat di TikTok itu ya Bu, ada orang dia itu gatal-gatal. Terus dia pergi ke tukang kayak yang jualan sate ular gitu sama darah ular. Katanya itu buat nyembuhin gitu. Padahal bukannya dalam Islam itu nggak boleh ya Bu, kayak minum darah ular. Sebenarnya daging sama darah itu benar bisa nyembuhin atau enggak ya Bu? Terima kasih. Oke, kalau saya belum bisa memberikan rekomendasi ya, tapi sebaiknya tidak dijadikan sebagai acuan. Di dalam Al-Quran itu Allah sudah menyatakan di surat Al-Maidah ayat 3, seingat saya. Sudah menyatakan bahwa darah itu haram, ya haram. Darah dan khamar itu adalah haram, walaupun setetes, jadi sebaiknya tidak dikonsumsi. Kenapa demikian Allah mengharamkan itu? Karena darah merupakan media yang baik untuk pertumbuhan mikroorganisme yang bersifat patogen, dan itu tidak baik untuk kesehatan manusia. Itu sebabnya, barangkali itu sebabnya Allah memberikan larangan kepada kita untuk tidak memakan darah, karena tidak baik untuk kesehatan kita. Pastinya Allah akan menjaga umatnya untuk selalu hidup sehat, bersih, dan sehat. Maka dari itu, jika teman-teman membeli makanan, pilihlah makanan dengan sertifikasi halal. Ada logo halalnya dari MUI atau dari BPJPH, lembaga sertifikasi halal yang diakui oleh pemerintahan di Indonesia. Ada beberapa yang sudah diakui, termasuk sekarang yang sedang dirintis oleh UIN, BPJPH UIN. Jadi nanti teman-teman boleh mengikuti pelatihan sertifikasi penyelia halal sebagai auditor. Nah, teman-teman nanti akan diikutsertakan di dalam pendampingan pemberian sertifikat halal kepada usaha kecil dan menengah gitu. Sedang diurus izin terbitnya, kita sudah mempunyai sumber dayanya sudah ada. Mudah-mudahan saya juga bisa memberikan kontribusi di situ bersama dengan teman-teman program studi biologi seperti Bu Pri, Bu Mega, dan lain-lainnya. Nah, kita nanti bisa memberikan boleh memberikan boleh memberikan pendampingan kepada saudara-saudara kita, para pedagang yang membutuhkan pendampingan untuk mengurus sertifikat halal, begitu. Baik, terima kasih Bu. Oke, jadi program studi biologi bersama dengan program studi kimia ya sebenarnya ingin memberikan pelatihan halal supaya mahasiswa bisa mengikutinya sebagai SKPI, surat pendamping ijazah gitu. Begitu Nur Aziza. Baik Ibu, terima kasih. Baik, silakan ada yang lain? Ibu, saya izin bertanya. Boleh, Wilari? Iya, Bu. Kenapa rata-rata reptil itu hidupnya soliter, Bu? Sedangkan predator lainnya yang di luar reptil banyak yang hidupnya berkoloni. Itu faktor apa ya, Bu? Oke, kemampuan organisme untuk hidup soliter atau berkoloni itu tergantung dari dirinya masing-masing. Kalau ular, dia hidupnya juga ada yang berkoloni. Jadi ketika masa-masa tertentu, kita bisa menemukan ular bergerombol. Kobra juga bisa kita temukan bergerombol dalam satu tempat. Ada beberapa individu. Nah, biasanya mereka melakukan kehidupan bersama-sama seperti ini adalah ketika mereka berasal dari keturunan yang sama dan belum terpisah. Gitu. Jadi kita bisa saja menemukan pada satu lubang misalnya atau pada satu liang itu ada beberapa individu ular yang hidup bersama-sama atau kadal yang bisa hidup bersama-sama. Begitu Wilari. Ya baik Bu, terima kasih. Oke. Silakan yang lain. Bisa mau nanya Bu? Boleh, silakan. Goza.
Ular itu kanibal nggak, Bu? Oke, apakah ular kanibal? Ada ular yang bersifat kanibal, ya sama seperti kadal. Ada yang bersifat kanibal. Jadi ketika mereka tidak menemukan makanan pada masa-masa paceklik, ya mereka tidak menemukan makanan, maka mereka akan memakan juvenilnya biasanya. Juvenil yang dianggap cacat, ya dia akan makan anaknya. Atau dia akan memakan sesamanya, ya dia akan memakan sesamanya. Jadi ada beberapa di antara mereka yang bersifat kanibal jika kondisi lingkungan tidak baik untuk mereka. Begitu. Bisa dipahami, Goza? Bisa, Ibu. Terima kasih. Oke. Ibu, saya izin bertanya. Boleh, silakan. Mengenai ya, perbedaan antara buaya dan aligator. Saya kan udah baca-baca sedikit ya, Bu, perbedaan antara buaya dan aligator dari bentuk moncongnya sama warna pada kulitnya, terus juga ada bentuk kakinya yang berbeda, terus ukuran bobotnya juga yang berbeda ya, Bu. Sama giginya. Oh ya, sama giginya juga. Nah itu kan ada satu brand kayak high end brand itu dia keluaran di luar luar negeri internasional. Dia jual tas dari kulit antara buaya sama aligator. Betul. Itu. Kemudian harganya itu ternyata lebih mahal aligator dibanding buaya. Itu kenapa bisa kayak gitu ya, Bu? Apa ada pengaruh lain yang bisa membuat ketertarikan dari kulit buaya kulit aligator dibanding buaya? Tren saja ya. Kalau permintaan permintaan pasar tergantung tren. Kemudian tipe sisik dari kedua kulit hewan ini juga berbeda, tergantung trennya saja. Kalau menurut saya tidak tergantung dari yang lainnya. Kalau saya sendiri sih mudah-mudahan jangan sampai menggunakan material dari kulit buaya. Sampai sekarang kayaknya tidak tertarik ya, tidak mampu juga, tidak tertarik juga gitu. Setahu saya hanya tren saja, Sylvia. Tapi dari segi populasinya antara aligator sama buaya lebih banyak yang mana ya, Bu? Nah, mereka menempati distribusi yang berbeda-beda. Jadi nanti teman-teman baca kembali antara buaya, aligator, komitomina dengan gavial, ada 4 ya yang membedakan mereka satu kelompok tapi sedikit berbeda. Nah, itu dia. Di Indonesia mana yang ada? Apakah gavial, buaya, komitomina atau apa misalnya? Kemudian di Republik Rakyat Cina dan seterusnya. Itu. Oh ya, baik, Bu. Terima kasih. Okay. Ada yang hanya ditemukan di daerah Cina saja misalnya. Ada yang di daerah-daerah lain juga kita masih menemukan dan seterusnya. Oke, silakan yang lain. Bentar ya. Nak, backsound, Nak, matiin suaranya di situ, Nak. Oke, silakan teman-teman. Anak saya juga ikut mendengarkan kita sedang belajar sepertinya. Ya, biarin. Silakan yang lain teman-teman. Ibu, saya mau bertanya. Boleh, silakan. Kan kalau buaya itu kan punya kebiasaan ya, Bu, kalau siang hari gitu terik panas matahari tuh dia tuh suka berjemur, terus rahangnya tuh suka ngebuka, itu buat apa deh, Bu? Betul, ya. Kalau buaya tidur tetap melek, kemudian ketika dia tidur dia juga mangap. Tujuannya kenapa? Buaya nggak bisa ngipasin badannya, sementara kalau siang kan terik. Nah, dia membuka rahangnya lebar-lebar untuk mengatur homeostatis tubuhnya. Jadi dengan mangap gede, dia berharap bisa menghirup udara lebih banyak dan suhu tubuhnya bisa menjadi stabil. Itu. Jadi buaya kalau tidur pasti dia melek dan pasti dia mangap. Tujuannya adalah supaya suhu tubuhnya bisa menyesuaikan dengan suhu lingkungan. Biar dia nggak gerah, itu sih intinya. Baik, Bu, terima kasih. Oke, Kesha ternyata diam-diam juga pemerhati buaya. Oke, boleh yang lain? Kiki, jangan nyalain kamera. Jangan nyalain kamera. Kamera. Tadi nyala. Sorry, teman-teman, tadi ini ya, sepertinya salah pencet. Saya sedang di rumah dan tidak menggunakan kerudung, jadi saya tidak membuka kameranya. Tadi terbuka sendiri sepertinya. Oke, kita lanjut. Silakan jika masih ada yang ingin ditanyakan. Kita masih punya waktu untuk melanjutkan diskusi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman mengajukan pertanyaan. Kan tokek kalau malam suka bunyi ya, Bu, tokek gitu. Itu tuh biar apa ya, Bu? Maksudnya buat narik lawan jenisnya atau gimana ya? Oke. Beberapa organisme menggunakan suara untuk berkomunikasi. Tadi saya sudah sampaikan bahwa salintia mereka mempunyai kantong
vokal kantong suara, ya namanya adalah saccus vocalis. Nah, ini digunakan untuk pertama berkomunikasi, menyampaikan kondisi yang ada di lingkungan, kemudian yang kedua juga bisa merupakan waktu, pengingat waktu. Teman-teman, pada mamalia juga ada ya, pada mamalia juga ada, misalnya pada siamang ketika cuaca akan panas, terik misalnya, nah dia juga akan bersuara. Kalau di tempat saya itu, kalau misalnya siamang sudah bersuara, artinya dia memanggil matahari, artinya apa? Akan cerah. Maka orang akan, kalau misalnya ada yang nyici, mereka akan nyici, gitu. Jadi digunakan untuk berkomunikasi dan sebagai indikator terhadap perubahan lingkungan, gitu. Itu yang saya tahu. Baik, Ibu. Terima kasih. Oke, Nur Azizah, boleh yang lain silakan. Ibu, saya mau nanya lagi. Boleh. Itu kan kalau yang bisa kamuflase itu kan itu ya, Bu. Yang bisa mimikri itu kan bunglon, ya. Itu kenapa bunglon doang ya, Bu, yang bisa punya zat melanin gitu, terus jadinya bisa mimikri gitu, Bu. Kenapa yang lainnya enggak? Iya. Kenapa bunglon saja yang punya, yang lainnya enggak? Ini sebenarnya hak prerogatif Allah. Tapi kita bisa lihat di sini bahwa beberapa organisme lain, mereka bisa menghindar atau menjauhi predator, sehingga mereka bisa menyembunyikan dirinya. Sementara kalau bunglon, dia butuh waktu untuk bisa berpindah, dia harus ekolokasi dulu, jadi ekolokasinya enggak sebaik dari hewan-hewan lain. Kalau hewan-hewan lain, dia sangat sensitif. Nah, ada gerakan sedikit saja, mereka akan menghindar. Oh ya, untuk ular, mereka juga mempunyai kemampuan inframerah, ya IR. Mereka mempunyai kemampuan IR. Jika teman-teman takut dengan ular ada di dekat teman-teman, jangan melakukan gerakan, diam aja di situ. Diam, tahan nafas, jadi ular tidak mendeteksi teman-teman sebagai benda hidup. Nah, dia akan mendeteksi teman-teman sebagai benda yang tetap aja di situ. Artinya, si ular tidak merasa terancam dengan keberadaan teman-teman. Gitu. Jadi kalau misalnya takut ada ular, ya udah diam aja di situ, jangan kemana-mana. Karena kemampuan IR-nya mereka dapat mendeteksi gerakan kita, dan itu bisa saja merupakan sinyal bahwa mereka berada dalam kondisi yang terancam, dan mereka akan memberikan serangan terhadap benda yang memberikan ancaman tersebut. Begitu. Tadi saya lupa sampaikan. Terima kasih untuk pertanyaan yang mengingatkan saya menjelaskan tentang ini. Oke, silakan yang lain, kita masih punya waktu. Ibu, maaf izin bertanya. Boleh, silakan Anggita. Emang benar ya, Bu, kalau tokek, misalkan tokek gigit manusia itu lepasnya lama? Oke, ada yang bilang tokek gigit manusia lepasnya lama. Yang saya tahu sih, kalau kura-kura. Sebenarnya dia enggak ini, cuma karena rahangnya sangat kuat, jadi dia susah untuk melepaskannya. Ya, dia juga enggak mau ya, kan dia juga berada dalam kondisi yang terancam ceritanya. Dia juga enggak mau. Ya, setahu saya sih ini kura-kura. Kalau tokek saya kurang tahu. Begitu Anggita. Ada yang punya rekomendasi? Terus kalau kura-kura gigi tuh emang bisa bikin tangan putus ya, Bu? Oke, itu tadi. Sebenarnya kura-kura dia kan enggak punya gigi, tapi rahangnya sangat kokoh. Ya, kepalanya kan tipis, rahangnya sangat kokoh. Keberadaan rahang ini menyebabkan dia mempunyai jepitan dari rahang atas dan rahang bawahnya ini sangat kuat. Nah, ini yang menyebabkan dia tidak mau melepaskan gigitannya tersebut. Sebenarnya sih karena dia nggak punya gigi ya. Jadi Allah memberikan rahang yang sangat kuat untuk mereka gitu. Begitu Anggita. Baik Ibu, terima kasih. Oke. Katanya kalau ada gluduk, petir, nah dia baru ngelepasin gitu mitologi yang berkembang di tengah masyarakat kita. Silakan, ada yang lain? Boleh. Potensi kehadiran sudah diisi? Boleh diisi. Oke, boleh diisi, di-share di grup kembali link-nya. Oke, pertanyaan berikutnya dari siapa? Bun. Kenapa, Nak? Kalau racun ular itu kena air panas, bakalan ini enggak? Efeknya agak berkurang gitu. Kena air panasnya di mana? Ya, di kompres gitu. Oh, di kompres. Kalau kena racun ular, boleh di kompres, boleh dipotong dikit, kemudian disedot, biar racunnya bisa dikeluarin. Oh, mana tahu caranya? Dibikin sobekan seperti tanda tambah. Nanti kalau Ki udah masuk PMI, Ki bisa belajar. Oke, ada yang lain? Silakan teman-teman. Bun, nama ular di zaman dulu apa, Bun? Ya, ular lah, Nak. Baik, apakah ada pertanyaan dari teman-teman Sobat Bio lainnya? Cukup?
Apakah cukup? Apakah cukup, teman-teman? Bagaimana, Nur Aziza? Sepertinya. Rizky, back sound, nak. Sepertinya cukup, Bu. Oke, baik. Oke, baik ya. Untuk hari ini, kita cukupkan pertemuan sampai di sini. Masih ada waktu sekitar berapa menit ya? 30 menit ya, teman-teman bisa melanjutkan merapikan materi catatannya. Barangkali bisa mengisi presensi kehadiran. Insya Allah ke depan saya akan memberikan materi tentang AFES. Mudah-mudahan berharap sekali bisa bisa dilaksanakan secara luring di kampus dan bisa memberikan warna yang lain ketika kita berdiskusi secara offline di dalam ruangan. Karena ada perubahan kegiatan besok dari jam 10 sampai sore di kampus. Nah, apa? Tutup. Terganggu masih sabuna yang. Lah, apa yang keganggu sih? Udah tutup. Banyak dicari untuk dikoleksi oleh manusia karena mereka mempunyai tingkah laku yang unik sehingga memberikan hiburan kepada manusia. Karena itu mereka mempunyai harga nilai yang fantastis. Kemudian selain itu di dunia medis mereka juga dijadikan sebagai hewan bioassay untuk mengujikan beberapa obat yang akan didistribusikan kepada manusia. Oke, baik. Kita lihat di sini, ini adalah karakteristik dari mamalia. Yang pertama adalah bahwa mereka mempunyai kelenjar mami. Jadi ciri khas dari mamalia itu adalah yang pertama mereka pasti mempunyai glandula mami yang digunakan untuk menyusui juvenilnya, untuk memberikan makanan kepada juvenil sebelum mereka bisa mengkonsumsi makanan sendiri. Artinya sebelum mereka mempunyai struktur dari sistem pencernaan yang mencukupi sehingga mereka bisa mengkonsumsi makanan berat, ya, makanan keras selain dari cairan. Kemudian kedua adalah bahwa tubuhnya ditutupi oleh rambut. Jadi ingat bahwa mamalia tidak ada yang mempunyai bulu, ya, mamalia tidak ada yang mempunyai bulu. Mereka hanya mempunyai rambut yang terdapat pada seluruh permukaan tubuhnya kecuali pada telapak tangan dan pada telapak kaki. Kemudian mempunyai keringat. Jadi mamalia semuanya mempunyai kelenjar keringat. Kalau misalnya teman-teman lihat gorila yang ada di smoother, mereka juga keringetan. Jadi ketika mereka keringetan, mereka akan ambil daun yang lebar, kemudian mereka juga akan kipas-kipas sama seperti manusia. Kemudian jantungnya mempunyai 4 ruangan, 2 atrium dengan 2 ventrikel, semuanya adalah tetrapoda, mempunyai kaki 4, dan melaksanakan fertilisasi secara internal. Kemudian peranannya sangat banyak. Yang pertama tentunya sebagai sumber makanan, kemudian sebagai sumber nutrisi, ya, bisa dalam bentuk daging, telur, susu, kulit, kemudian tulang, ini juga merupakan sumber makanan. Bahan baku industri tekstil, misalnya rambut domba yang digunakan untuk wool, kemudian objek penelitian, ini banyak sekali, bisa dari burung, bisa dari untuk mempelajari zoonosis, misalnya pada rodensia atau pada Chiroptera, pada bangsa-bangsa kelelawar. Sebagai hewan peliharaan, ini tidak bisa kita sangka lagi bahwa banyak sekali mamalia yang digunakan sebagai hewan peliharaan. Misalnya anjing yang digunakan untuk menjaga, kucing yang dipelihara untuk dimanja-manja, kelinci, marmut, dan seterusnya. Kemudian sebagai agen dispersal, ini adalah untuk menyebarkan biji-bijian. Ya. Misalnya mamalia yang terkenal itu adalah si Chiroptera. Ya, Chiroptera adalah kelelawar yang menyebarkan banyak biji dari satu tempat ke tempat lainnya. Kemudian bantu transportasi, kuda misalnya atau gajah, pinator membantu penyerbukan, kemudian tikus juga merupakan hama bagi beberapa perkebunan dikelola oleh manusia. Sebenarnya bagi kita mereka adalah, tapi bagi mereka, mereka bukanlah hama. Ya. Bagi mereka bukanlah hama. Oke, kita lanjutkan materinya untuk mempelajari peranan dari vertebrata ini. Kita lihat ini bahwa untuk si vertebrata, mereka mempunyai beberapa subkelas. Untuk subkelas yang pertama adalah subkelas Prototeria namanya. Ini merupakan mamalia yang ovovivipar. Ini unik ya. Jadi mereka merupakan kelompok mamalia yang ovovivipar di sini, yaitu mamalia yang bertelur juga beranak. Jadi mereka adalah mamalia yang melahirkan, tapi mereka juga bertelur. Jadi bertelur dan beranak. Teman-teman lihat di sini adalah platipus, ya. Contohnya adalah platipus.
saya print screen dulu. Oke, kemudian yang berikutnya adalah mereka mempunyai kloaka dan mereka adalah hewan-hewan akuatik. Ya, mereka mempunyai kloaka dan mereka adalah hewan-hewan akuatik. Kemudian distribusinya ada di Australia, Papua, Selandia Baru, tidak ada di Indonesia. Papua, Papua Barat, tapi tidak banyak populasinya. Kemudian mereka terdiri dari satu ordo saja, yaitu ordo monotremata. Contohnya adalah mamalia berparuh bebek di sini ya, platipus misalnya, dan seterusnya. Kemudian subklas yang kedua adalah subklas Alloteria. Nah, di subklas Alloteria ini kita tidak bisa mendiskusikan lagi karena semuanya adalah hewan-hewan yang sudah punah. Dan yang terakhir adalah subklas Teria. Ini adalah hewan-hewan yang vivipar, artinya adalah hewan-hewan yang melahirkan. Nah, kita ada di sini. Kita lihat satu persatu. Ini adalah mamalia. Dia terdiri dari tiga subklas. Subklas yang pertama adalah Prototeria, subklas yang kedua adalah Alloteria, dan subklas yang ketiga adalah Teria. Subklas Monoteria terdiri dari ordo tunggal. Di sini ordonya adalah monotremata. Kemudian untuk subkelas Alloteria sudah punah. Nah, subkelas Teria terdiri dari tiga infrakelas. Nah, ini akan kita diskusikan di pagi hari ini. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. Di sini teman-teman sudah lihat ada pengklasifikasian atau ada pengelompokan dari mamalia ya, kita lanjut ke yang berikutnya saja. Nah, ini adalah yang pertama, kita lihat subkelas Teria. Subkelas Teria terdiri dari infrakelas Trituberculata. Kemudian yang kedua adalah terdiri dari subkelas Metateria. Kemudian subkelas Metateria ini terdapat merupakan mamalia berkantong ya, mamalia berkantong di bagian perutnya biasanya adalah marsupilami. Nah, jadi marsupilami ini sebenarnya memang ada, tapi karena ini maaf ya, bukan 13 hari 13 bulan di kantongnya terdapat perut, kemudian hamilnya sekitar 13 bulan, anaknya 7 sampai 14 ekor. Kemudian di dalam kantongnya terdapat kelenjar susu untuk menyusui juvenilnya pada hewan yang betina saja. Kemudian kantong digunakan untuk membesarkan juvenilnya, kemudian misalnya adalah pada kanguru, koala, opossum misalnya. Koala bisa hidup di Indonesia, kita bisa temukan di beberapa tempat. Kanguru juga kita bisa temukan di Indonesia ya, di kawasan konservasi. Kemudian subkelas yang terakhir adalah Eutheria. Ini adalah hewan-hewan yang mempunyai plasenta termasuk mamalia. Contohnya yang mempunyai plasenta contohnya adalah mamalia termasuk di dalamnya manusia. Kita lihat yang pertama adalah Eutheria. Anaknya dibesarkan di dalam uterus, di dalam rahim, dan dilahirkan secara sempurna. Jadi mereka adalah hewan-hewan yang mempunyai plasenta dengan ICPM 2143. Bisa dipahami ICPM ini apa? Tidak, Bu. Itu apa, Bu? Nah, ICPM I adalah singkat dari incisivus, C adalah caninus, P adalah premolar, M adalah molar. Ya, M adalah molar. Jadi II incisivus. Nah, saya ganti dulu. Incisivus, kemudian caninus, kemudian premolar, kemudian molar. Ya, incisivus ini adalah gigi seri, caninus ini adalah gigi taring, kemudian premolar ini adalah geraham depan dan molar adalah geraham belakang. Jadi untuk membuat rumus gigi kita harus membuat empat bagian yang kita tulis di sini ICPM. Karena gigi atas kiri kanan, gigi bawah kiri kanan juga sama. Maka jumlah gigi ini semuanya dikali 4. 2 1 4 3 ini jumlahnya berapa? Berapa jumlahnya? 2 tambah 1 tambah 4 tambah 3? 10. Berarti 10 kali 4 jumlah giginya adalah 40. Jadi jumlah gigi Eutheria adalah 40. Kalau manusia beda lagi ya, manusia beda lagi. Manusia adalah 2 1 2 3. Jadi jumlah total
total gigi manusia dewasa sama dengan 32 karena 8 kali 4. Silahkan teman-teman hitung berapa jumlah gigi teman-teman yang ada di dalam mulut sekarang dan teman-teman bawa di dalam perkuliahan ini. Oke, saya hapus dulu. Ya, jadi ada cara untuk mengukur, untuk menghitung rumus gigi. Oke. Kemudian kita lihat di sini, ordonya ada beberapa, insektivora, mamalia pemakan serangga, contohnya adalah sphenodon. Dulu sphenodon ini pernah ditemukan di Jawa, tapi karena bentuknya menyerupai moncong babi, maka dikatakanlah sebagai hewan yang jadi-jadian, karena di Jawa pernah ada perusahaan A. Pernah ada ini yang besar, apa namanya, pernah ada kerajaan Hindu besar, sehingga kebudayaan animisme dan dinamisme ini masih berasa sampai sekarang. Sehingga sebenarnya ini adalah sphenodon sudah diteliti oleh para peneliti dari IPI dan dinyatakan sebagai hewan ya. Kemudian yang berikutnya adalah Tupaiodea. Ini adalah tupai kelapa yang kecil-kecil, beda dengan tupai yang agak besar. Kemudian berikutnya adalah Tubuli dentata. Ini distribusinya di Afrika, juga ada di Indonesia ya, juga ada di Indonesia. Manusia penikus. Kemudian berikutnya adalah si Chiroptera. Untuk Chiroptera, bentar. Oke, untuk Chiroptera ini penting sekali karena mereka mempunyai peranan yang sangat vital terhadap manusia. Yang pertama adalah mereka adalah vektor zoonosis. Beberapa penyakit yang disebabkan, yang vektornya adalah si Chiroptera ini. Chiroptera adalah hewan nokturnal. Satu-satunya mamalia yang bisa terbang karena sayapnya berselaput ya. Jadi satu-satunya mamalia yang bisa terbang adalah Chiroptera. Dia adalah kelompok dari tahu? Ada yang tahu Chiroptera apa? Ada Microchiroptera, ada Megachiroptera? Kelelawar. Batman. Kelelawar. Ya, mereka adalah kelompok kelelawar. Microchiroptera badannya kecil tapi telinganya lebar. Megachiroptera sebaliknya badannya besar tapi telinganya kecil. Contohnya adalah Theropus vampirus dan vampir itu memang ada ya, tapi dia tidak menyedot darah manusia serta merta ketemu manusia menyedot darah enggak. Biasanya adalah hewan-hewan ternak. Kemudian ada Philolophus affinis, Rhinolophus affinis, kemudian ada Desmodus rotundus yang ini spesialis menghisap darah, tapi dia tidak terdistribusi di Indonesia. Jadi mereka adalah si Chiroptera. Ini adalah Megachiroptera, telinganya kecil, badannya besar. Kita lihat satu persatu. Ini adalah Desmodus rotundus, ya Desmodus rotundus yang hidup di Amerika dan menghisap darah. Tapi hebatnya, ketika mereka ketemu dengan juvenil yang sudah kehilangan induknya, dia akan mengadopsi juvenil tersebut. Jadi mereka akan mengadopsi juvenil tersebut untuk anaknya. Jadi mereka juga ikut menjaga kelestarian spesiesnya. Mereka bukan individu yang egois, yang tidak mau peduli dengan keberlangsungan spesiesnya. Jadi mereka tetap peduli dan menjaga kelangsungan spesiesnya dengan cara mereka akan mengadopsi juvenil dari Desmodus yang lain yang sudah kehilangan induknya, barangkali ditembak, kemudian mati misalnya, dan seterusnya. Nah, ini adalah karnivor. Ordo karnivor, mamalia pemakan daging, dan biasanya mereka adalah predator. Karena itu mereka mempunyai gigi geraham yang khusus untuk merobek, dan mereka juga mempunyai gigi taring yang tadi teman-teman lihat di awal slide. Mereka terdiri dari dua subordo, Creodontata dan Fisipedia. Nah, kita hanya bisa melihat ini saja sekarang. Contohnya adalah serigala, harimau, guguk misalnya, panda, dan seterusnya. Kemudian ada subordo Pinnipedia, yaitu karnivor akuatik. Misalnya adalah si walrus yang teman-teman suka lihat di beberapa tempat rekreasi dan ini dipertunjukkan. Tapi mereka adalah hewan-hewan yang karnivor, jadi harus berhati-hati. Nah, berikutnya adalah si Proboscidae. Pernah dengar Proboscidae apa? Hewan mamalia yang mempunyai belalai. Ya, mamalia darat yang mempunyai belalai. Dia adalah si gajah. Ini saya ambil dokumentasinya di Taman Margasatwa Ragunan. Sebentar. Oke, jadi si Proboscidae kita bisa temukan di Ragunan ya, di Ragunan. Taman Safari juga ada. Dia mempunyai dua gigi maksila yang lebih besar dan ini kita kenal dengan nama gading. Jadi gading itu adalah gigi yang tumbuh
yang tetap tumbuh, kemudian dia akan keluar dari rongga mulutnya dan digunakan ketika mereka masa-masa tertentu, misalnya untuk mengetahui mereka goreskan gadingnya di pohon, kemudian gading itu akan menjadi tanda itu akan menjadi daerah teritorial mereka, ya, daerah teritorial mereka. Ada beberapa contoh dari gajah, misalnya adalah Elephantopus maximus dan seterusnya. Kemudian ordo yang berikutnya adalah Edentata, ya, Edentata terdistribusi di Amerika Utara dan juga di Amerika Selatan. Jadi mereka tidak mempunyai gigi, jadi gigi mereka tidak mempunyai enamel. Kemudian kita lihat yang unik adalah hirak, ya, hirak ini tidak ada di Indonesia, Hirakoides. Distribusinya adalah di Afrika dan di Syria. Kita lihat bentuknya yang lucu seperti kelinci, namun telinganya pendek, ya. Jarinya, kakinya dengan 4 jari di depan dan 3 jari di belakang. Kita lihat, ini dia sedang berdua. Ya, lucu sekali, tapi tidak terdistribusi di Indonesia, hanya ada di Afrika. Nah, berikutnya adalah ini. Si Lagomorpha, yang mudah-mudahan bisa kita diskusikan. Oh ya, untuk ketersediaan ayam hari ini bagaimana? Boleh saya diinfokan? Untuk ayam kemarin sudah diambil oleh masing-masing PJ praktikum siswaan, Bu. Oke, baik. Terima kasih informasinya, Maul. Berarti hari ini kita praktikum ya, karena pagi ini di kampus ada pemadaman listrik, jadi tidak kita tidak di kampus pagi ini sampai jam 12 ya, sampai jam 12. Karena itu saya tidak ke kampus hari ini. Oke. Ini adalah Lagomorpha. Lagomorpha ini adalah kelinci. Kelinci halal untuk dimakan. Ya, kelinci halal untuk dimakan. Nah, untuk kelinci, apakah sudah didiskusikan juga dengan teman-teman di laboran? Oh, kan depan? Untuk kelinci, belum didiskusikan sama Kak Ama, Bu. Mungkin. Okay. Silakan didiskusikan, barangkali cukup satu per kelas. Ya. Satu saja per kelas. Untuk praktikum kita di pekan depan. Ya. Pekan depan itu adalah praktikum kita yang terakhir sebelum kita presentasi MVSP. Oke, okay. Kaki belakangnya lebih panjang. Dia bukan hewan pengerat, karena itu halal untuk dimakan. Kecuali kalau misalnya nggak mau makan, ada alternatif yang lain, silahkan. Kemudian, Rodentia. Nah, ini tidak boleh dimakan, karena mereka adalah hewan-hewan pengerat. Di dalam Al-Quran, surat Al-Maidah sudah dijelaskan bahwa mereka tidak boleh dimakan. Ini adalah contoh-contohnya. Kosmopolit, T-nya ketinggalan, hama dan merupakan vektor juga. Mereka tidak mempunyai gigi taring, karena memang tidak perlu. Tapi gigi serinya sangat berkembang dengan baik. Raffia porcellus, silakan cari temukan kafia ini adalah si apa namanya marmut tikus cerita nama latinnya apa Ratus argentiferus Ratus argentifora atau apa misalnya silakan temukan tupai landak dan hamster kita lihat dokumentasinya seperti di sini jadi tupai yang hidup di Alvin and Chipman itu adalah masuk ke Rodentia ada hamster ada marmut ada landak semuanya masuk sini. Nah, berikutnya adalah cetacea. Ini agak banyak ceritanya karena mereka merupakan mamalia akuatik yang tidak mempunyai kaki tapi dia mempunyai pendayung, ya, dia mempunyai pendayung. Telinga luarnya tidak ada. Ya, telinga luarnya tidak ada, ekornya ada, lubang hidungnya tunggal atau sepasang di puncak kepala. Jadi punya di sini seperti paus misalnya. Terdiri dari dua subordo. Yang pertama adalah Odontoceti yang memiliki gigi, Mystaceti yang tidak memiliki gigi. Odontoceti contohnya adalah lumba-lumba. Mystaceti contohnya adalah balaena. Ini adalah paus hiu yang gede, dia tidak punya gigi. Dia cuma mangap aja, kemudian masuk banyak air, kemudian dia keluarkan kembali. Nah, dia yang dia saring itu adalah plankton. Jadi dia enggak makan orang. Jangan takut dengan paus yang besar sekali, ukurannya raksasa ya. Ini adalah mamalia laut yang cukup besar. Nah, paus ini dia tidak mengkonsumsi manusia karena dia nggak punya gigi juga. Ya, jadi makanannya justru plankton, mikroorganisme. Begitu Allah menciptakan keseimbangan yang ada di alam sehingga tidak saling tumpang tindih. Hanya manusia yang menjadi top predator di bumi ini dengan egois mengganggu keseimbangan alam. Kemudian Sirenia ini juga mamalia laut. Contohnya adalah dugong. Nah, dugong ini uniknya adalah mereka mempunyai bristel. Berkas rambut yang kita temukan pada tubuhnya. Jadi teman-teman temukan bristel ini adanya pada bagian mana dari si dugong ini. Ada yang untuk mamalia laut, ada yang hidungnya tunggal, paus, ada yang hidungnya tebal. Kemudian peristodaktil. Nah, ini teman-teman harus ingat perbedaan antara peristodaktil dengan ada dua ordo yang mirip, namanya adalah ordo peristodaktil, dan satu lagi adalah ordo, ada yang tahu? Artiodaktil ya. Kalau perisodaktil kukunya ganjil. Ya, jarinya ganjil.
Kalau artiodaktil, jarinya genap. Setelah ini kita diskusikan. Gigi digunakan untuk memamah biak. Ada dua subordo, hipomorfa dan ceratomorfa. Hipomorfa misalnya adalah kuda, keledai misalnya, silakan temukan bahasa Latinnya apa. Untuk ceratomorfa, contohnya adalah Capirus indicus. Kira-kira ini dalam bahasa Indonesia apa? Tapir. Iya, tapir ya. Kemudian ada Rhinoceros sonicus, kira-kira ini apa? Badak. Badak bercula satu, yang distribusinya adalah di Sunda, di Banten, di Taman Nasional Ujung Kulon. Ya, hanya di situ aja, nggak ada tempat lain. Kalau badak Sumatera, dia culanya dua, jadi di Rhinoceros sumatrensis. Ya, masuk juga ke sini. Silakan teman-teman jalan ke Ragunan, banyak sekali ketemu dengan artiodaktil dan perisodaktil. Ini artiodaktil yang kita ceritakan tadi, dia berkuku genap, contohnya adalah superlustina, misalnya adalah suskitasus, babirusa, superordo ruminansia. Nah, ini yang banyak sekali. Ini nanti akan kita pelajari khusus karena dia mempunyai struktur sistem pencernaan yang unik. Jadi kita insya Allah pekan, semester depan kita diskusikan. Ada girafa, ini adalah jerapah. Camelus dromarius, ini adalah unta. Hippopotamus amphibius, ini adalah kuda nil. Bosundaipus, banteng. Tragulus, kancil. Dan serpus. Serpus ini color apa? Banyak di Istana Bogor. Rusa. Betul, rusa. Oke, berikutnya adalah primata. Ini adalah ordo yang paling berjaya. Kalau di dalam bahasa Upin Ipin, dia berjaya. Ini dia sukses. Dia mempunyai kemampuan otak yang sempurna, sehingga mereka adalah satu-satunya makhluk hidup yang berbudaya. Ya, yang berbudaya. Karena itu mereka menjadi sebuah kelompok yang masih ada dari dulu sampai sekarang. Primata umumnya adalah arboreal. Umumnya adalah arboreal. Manusia tidak bisa arboreal, caranya bagaimana? Bikin alat sehingga bisa arboreal. Sekarang juga ada baju yang bisa membawa manusia menjadi makhluk hidup yang arboreal juga. Harganya sekian miliar. Tidak masalah harga ya, kalau kita punya uang, apapun kita bisa beli. Kemudian dia punya lima jari dengan kuku yang terdiri dari zat tanduk, terdiri dari subordo lemur, lemuridae, ini adalah kukang, lemur misalnya. Kemudian subordo platyrhinas, ini terdistribusinya di Amerika Selatan. Kemudian subordo Catarrhini, ini adalah monyet, orangutan, simpai, siamang, dan subordo Tarsoidea. Tugas teman-teman adalah menemukan primata unik di Indonesia yang masuk ke dalam kategori hewan yang dilindungi atau masuk ke dalam appendix CITES, ya IUCN. Nah, teman-teman temukan dia masuk ke dalam subordo apa di antara 4 subordo ini. Misalnya Waungko, dia masuk ke mana? Lemur, Platyrhinas, Catarrhini, atau Tarsoidea. Kemudian yang di Kalimantan apa namanya? Yang hidungnya panjang, Bekantan. Ya, Bekantan dia masuk kukang, dia masuk Platyrhinas, Catarrhini, atau Tarsoidea. Ya. Teman-teman temukan ada 4 spesies primata unik yang hanya terdistribusi di Pulau Mentawai. Nah, dia masuk mana? Lemur, Platir, Katar, atau ke Tarsoidea. Jika teman-teman tertarik untuk mempelajari primata, teman-teman boleh berkunjung ke Smutser yang ada di Ragunan. Sebaiknya jam 7 teman-teman udah ada di situ, karena semakin siang semakin rame dan susah parkir, kecuali kalau naik busway. Itu lebih nyaman. Ya. Temukan dia ada di tengah, masuk dari pintu utara, kalau yang terdekat dari busway. Ya. Kemudian belok ke kanan, kemudian terus ke bawah. Nanti ketemu dengan Smutser, masuk ke dalam. Bayarnya cuma, kalau sekarang seingat saya cuma 7.500. Kalau dulu bayarnya adalah 15.000. Lebih murah sekarang, nggak tahu kenapa. Nah, teman-teman bisa ketemu dengan banyak primata unik di situ. Termasuklah si gorila. Ya, jadi teman-teman temukan dia masuk ke kelompok mana. Ya. Oke. Kemudian kita lihat di sini teman-temannya. Satu kelompok. Ya, adalah Pongo pygmalius. Ada Pongo, ada 3 di Indonesia. Teman-teman temukan dan mereka masuk ke CITES. Ya, Pongo pygmalius, Pongo obeli, satu lagi Pongo apa ya yang ditemukan di Taman Nasional Gunung Leuser yang terbaru. Ada 3. Teman-teman temukan ketiga-tiganya. Nah, kemudian kita akan membuat MVSP. Nanti hasil MVSP teman-teman adalah seperti ini. Ya. Tampilannya adalah seperti ini. Ini cara membacanya adalah dari kanan.
Ya, dari kanan. Sebentar ya. Saya tutup dulu ini. Kita masuk ke MPSP seperti yang sudah teman-teman install di sebelumnya. Sebentar, saya cari dulu filenya. MPSP. Sudah di-install di laptopnya? Apakah teman-teman sudah install di laptopnya? Belum. Oh, belum. Yang belum silakan teman-teman install, yang sudah silakan teman-teman lanjut. Terlihat yang saya sampaikan di sini? Oke, teman-teman setup. Kemudian teman-teman tunggu. Yes. Ya, kelihatan yang saya share? Kelihatan. Oke, next saja. Kemudian ini di accept. Kita setujuin aja. I accept the agreement. Next. Programnya akan tersimpan di C. File-nya kecil aja. Di next aja. Ini judulnya kita simpan dengan MPSP. Oke, kita next lagi. Screen-nya di saya nggak jalan. Barangkali tergantung dengan komputernya. Tapi caranya seperti ini, boleh dilihat dulu. Nanti kalau misalnya ragu, boleh teman-teman lihat lagi recording-nya. Berarti di sini sudah finish kalau yang di laptop saya. Laptop ini prosesornya memang cepat, makanya tadi saya perlahan-lahan untuk menyeimbangkan dengan apa namanya laptop teman-teman masing-masing. Nah, di sini sudah finish. Teman-teman nanti menyesuaikan. Ada yang sudah bisa? Ibu, maaf kursornya itu nggak jalan, Bu. Internetnya nggak jalan berarti di teman-temannya. Tapi caranya seperti ini, teman-teman nanti boleh coba lagi. Oke, ya. Ada yang sudah bisa? Ada yang sudah bisa? Saya bertanya, apakah ada yang sudah bisa sampai di sini, teman-teman? Masih dicoba, Ibu. Oke, masih dicoba. Nanti setelah itu oke saja. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Teman-teman perhatikan dulu yang di saya, stop dulu yang di laptopnya. Oke ya, di sini ada tulisan multivariate statistical packet dan di atasnya juga ada menu. Bentar, saya turunkan dulu bar yang ada di atas. Nah. Tadi screen saya jalan di teman-teman, kelihatan? Tidak berjalan. Tidak berjalan. Oke. Karena dia pindah-pindah ini ya, pindah-pindah apa namanya? Pindah-pindah. Coba lagi ya. Ketika berpindah layar, tidak akan tertangkap oleh layar Zoom-nya, screen-nya tidak tershare. Jadi teman-teman dari sini dulu, ini masih terlihat ya, kalau saya kan MPSP, ini masih terlihat sampai di sini? Masih, Bu. Masih. Setup aja. Setup, kemudian ikuti apa yang mereka mau. Nah, di sini sudah mulai tidak terlihat, karena saya tidak bisa share screen lagi. Ini sudah bisa? Karena di saya sudah terinstall, maka dia akan tampil seperti ini. Kalau belum, nanti akan tampil seperti tadi. Ikuti saja, nanti ada tulisan yes, I accept this agreement. Ya, I accept the agreement. Sudah. Kemudian next, 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 sampai finish, sehingga nanti teman-teman akan bertemu dengan tampilan yang seperti ini. Kelihatan yang saya share? Tidak, Bu. Masih yang tadi awal. Oke, saya coba stop share dulu. Kita pindah ke sini. Nah, nanti akan setelah teman-teman sukses melakukan instalasi, akan terlihat tampilan seperti di sini. Multivariate Statistical Packet. Terlihat? Terlihat, Bu. Oke, abu-abu. Nah, di atasnya ada file, ada edit, ada data, ada analisis, grafik, option, window, dan help. Jika teman-teman mempunyai kemampuan yang lebih, teman-teman bisa belajar sendiri dari help. Tapi sekarang kita generalisasi, kita mulai dari nol, seperti logonya Pertamina. Ambil file, kemudian new saja. Kalau open, ini berarti kita sudah punya filenya. Jadi, file, open, new. Nah, di sini dia akan memberikan contoh. Variabelnya ada 5, case-nya ada 12. Nanti ini tergantung kebutuhan kita. Ini biarkan saja yang regular, jangan diganti menjadi simetrik. Biarkan aja menjadi regular. Nah, ini bisa kita tambah, bisa kita kurang. Misalnya, variabelnya sekarang kita 5 misalnya.
Kemudian case-nya ada berapa? Kita ambilnya 7 misalnya, atau misalnya 50 misalnya. Ini menyesuaikan dengan sampel kita. Jadi bisa kita atur ya, bisa kita atur-atur saja. Kemudian kita oke-kan. Ya. Oke. Biarkan dia loading dulu. Nanti teman-teman akan lihat ada di sudut kiri bawah. Ini kita gedein. Datanya belum ada. Nama filenya. Kemudian ada 5 variabel dengan 7 sampel atau 7 case. Jadi individu kita ada 7, variabel yang akan kita input itu ada 5. Ya, kita buka di data. Data kita ambil edit data. Teman-teman akan masuk ke Excel. Masih terlihat sekarang? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke. Di sini akan terlihat ke bawah ada 7. Ya, ada 7. Ke kanan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ada 5. Nah, kita isi di sini. Misalnya kita ingin parameter pertama apa misalnya? Apa misalnya? Panjang kaki misalnya. Panjang kaki. Kemudian di sini. Nah, teman-teman harus ingat bahwa data yang bisa kita input di sini semuanya adalah data numerik. Artinya data dalam bentuk angka, tidak bisa dalam bentuk huruf. Maka semua data deskripsi kita numerikan. Misalnya kita tulis warna tubuh. Ya, nanti saya kasih tahu caranya seperti apa. Kemudian ini panjang apa misalnya? Panjang snout fin, ya, panjang snout fin length. Ya, kemudian panjang total misalnya total length. Kemudian warna mata. Hanya warna mata ya. Kan warna mata kita nggak bisa tulis angkanya seperti apa. Nanti kita akan ketemu caranya. Di sini kita tulis saja sebagai individu 1. Kemudian ini individu 2. Kemudian ini individu 3. Di sini ada individu 4. Di sini ada individu 5. Di sini ada individu 6. Di sini ada individu 7. Karena kita punya 7 case dengan 5 variabel. Nah, di sini teman-teman lihat lagi bahwa ini adalah panjang kaki, berarti dia angka, ya angka. Semua data spesimen yang kita masukkan di sini harus dalam satuan yang sama. Ya, satuannya harus sama. Misalnya di sini dia punya panjang kakinya 5, di sini 17, di sini 4, di sini 9, di sini 20 misalnya, di sini berapa ya? 21, di sini misalnya 20 lagi. Kemudian warna tubuh. Warna tubuh kita hanya bisa membagi menjadi 2. Dia umumnya dia berwarna atau tidak. Kalau dia berwarna, berarti warnanya adalah selain warna putih. Kita ambil sebagai putih tidak berwarna. Jika hewan yang pertama dia berwarna putih, maka skornya adalah 0. Jika hewan yang kedua dia berwarna selain putih, maka dia adalah 1. Seterusnya seperti itu. 0 jika tidak berwarna, 1 jika berwarna. 0 jika putih, 1 selain putih. Kita masukkan panjang snout fin length. Ini berapa misalnya? Kakinya sekian, 5 berarti dia sekitar 17. Ini 17 berarti snout fin-nya 29. Ini 4 berarti lebih kurang. Ini kita tebak-tebak aja ya, tapi ini nanti berdasarkan data yang teman-teman input. Karena ini berupa angka semuanya, maka kita bisa tulis di sini berupa angka. Ya, ini panjang kaki 0 berarti dia tidak punya kaki. Nah, snout fin-nya berapa misalnya? Pasti dia punya kloaka, ya kan nggak mungkin dia nggak punya poros. Kemudian total length. Total length kalau snout fin-nya 17 berarti total length-nya lebih dari itu. Ya, total length-nya berapa misalnya? 31 misalnya. Ini snout fin-nya 29, ini terserah ya di isinya berapa aja. Di sini saya tebak-tebak aja. Nanti teman-teman menyesuaikan dengan realitanya seperti apa. Ya, seperti apa. Ini terserah kita aja ya, sesuai dengan hasil pengamatan kita. Kemudian ini ada berapa ya misalnya ya. Aja. Kemudian warna mata. Sama. Misalnya dominan dia berwarna merah. Maka selain merah adalah 0. Warna merah adalah 1. Atau sebaliknya. Merah adalah 0, selain merah adalah 1. Yang penting teman-teman konsisten. Sini kita tulis aja. Ya, gitu ya. Sorry, ini kelebihan.
Oke. Di sini sudah terdapat 5 variabel, 1, 2, 3, 4, 5 dengan 7 kasus, dengan 7 sampel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apakah masih bisa kita tambahkan? Bisa, enter aja. Dia akan panjang seperti yang tadi saya lakukan. Oke, jadi di sini variabelnya ada 5, yaitu panjang kaki, warna tubuh, snout fin length, total length, warna mata. Ini harus lebih banyak lagi supaya datanya lebih sensitif, lebih bagus nanti tampilan di ininya, di NPSP-nya. Kita lihat di sini dengan kondisi yang seperti ini, kita ambil di atas analisis. Ya, analisis. Kemudian cluster analisis karena kita akan mengelompokkan. Kita ambil di sini kelas, kita pilih di sini cluster analisis akan tampil seperti ini. Ada tulisannya transfer data, kita biarkan saja, ini kita biarkan saja, namanya kita biarkan saja, UPGMA ini sudah ter program, kita memang mengambil UPGMA, tapi ada banyak pilihannya, UPGMA, UPGMA, dan seterusnya, ini nanti untuk yang lain saja. Di sini juga ada banyak sih, namanya kita mau lockkan, atau yang lainnya, tapi kita tidak melakukan transformasi data, maka kita nonkan saja. Nah, di sini ada banyak pilihan, ada similarity of distance namanya, kita ada Jakar, Manhattan, Mean Character, Modified Morisita, dan banyak lagi. Person misalnya, dan seterusnya, ada banyak di sini. Nah, kita gunakan Jakar koefisien untuk cluster ini. Ya, Jakar koefisien, kemudian kita okekan. Teman-teman akan melihat tampilan seperti ini. Oke, seperti ini. Ini adalah individu tadi yang termasuk 3. Kalau kita mau hapus, kita hilangkan dulu edit data. Edit data. Bentar. Ini sudah ada di bawah nih. Bentar ya, tutup dulu. Dendogram. Kita hapus saja yang data tadi banyak. Ada 3 tadi ya. Kita delete saja. Kita delete lagi. 7, kita dilihat lagi, pas. Oke, saya share kembali setelah kita buang, kita reduksi data-data yang tidak perlu tadi, sehingga nanti teman-teman akan melihat tampilannya seperti ini. Terlihatkah dendogramnya? Tadi kan masih ada 3 garis di atas karena saya masukin ini yang terlalu banyak, tadi individunya banyak, sementara datanya tidak saya input. Jadi dia tidak ke-detect di sini. Nah, ini adalah individu 1, 6, 2, 3, 4, 7, 5. Bacanya bukan dari kanan, teman-teman, tapi bacanya adalah dari kiri. Ini dia akan terbagi menjadi dua kelas, dua cluster. Cluster yang pertama ini adalah anggotanya ini ke atas. Individu 4, individu 7, individu 5. Sementara cluster kedua, ini yang di bawah. Ya. Cluster yang kedua, ini yang di bawah. Ini individu 3, 2, 6, 1. Dia mengelompok menjadi dua kelompok. Anonasinya mana? Bentar ya, saya gedein dulu ininya, pen-nya. Di sini teman-teman lihat, ini klet pertama, ini klet kedua. Klet pertama dia akan mengelompok 3 makhluk hidup, untuk klet kedua dia akan mengelompok 2 makhluk hidup. Tingkat kemiripan klet 1 dengan klet 2 ini angkanya bisa kita lihat di bawah. Ya. Sekitar kurang dari 7% tingkat similarity index-nya berdasarkan Jakar koefisien. Kemiripan antara dua kelompok ini. Dia kan sudah terbagi, ini klet 1, ini klet 2. Ya, jadi dia akan terlihat di sini, teman-teman bisa baca, kletnya seperti itu. Dia pasti akan membagi diri ke dalam dua kelompok. Ini adalah klet 1, ini adalah klet 2. Ya, ini adalah kelompok 1, ini adalah kelompok 2. Dengan similarity index, teman-teman lihat angka yang ada di bawah. Ya, angka yang ada di bawah. Ini adalah menunjukkan similarity index-nya. Nah, kemudian untuk klet 1, dia akan terbentuk lagi menjadi dua kelompok, dua klet lagi. Di sini lihat teman-teman lihat bahwa individu 5, saya bedakan warnanya,
bahwa individu 5 dia sendiri tingkat kemiripannya dengan individu 7 dan 4 adalah segini. Teman-teman lihat ke bawah angkanya berapa? Kurang dari 76%. Ya, karena di 76 dari sini. Nanti angkanya bisa teman-teman lihat di tabel. Nah, kemudian untuk yang klet B, ini kan tadi klet A, ini klet B. Dia juga sama, terdiri dari dua kelompok. Ini adalah kelompok yang pertama, ini adalah kelompok yang kedua. Ya, ini adalah yang berikutnya. Kelompoknya, klepnya. Jadi teman-teman membacanya dari kiri ke kanan berdasarkan tingkat kemiripannya. Tingkat kemiripannya. Bentar. Nah, jangan main handphone, apa yang tadi. Oke, jadi teman-teman baca dari kiri berapa tingkat kemiripannya, ini adalah individunya. Dan ini adalah individu 7 dan 5 berada pada satu garis yang sama dengan tingkat kemiripan 100%. Dan ini tidak mungkin kecuali kalau kita masukkan dua individu dengan karakter yang sama, dia kembar identik dan kita tidak tahu pembedaannya apa. Ya, dan kita tidak tahu pembedaannya apa. Dan berdasarkan konsep biologi tidak ada satu makhluk hidup yang mempunyai tingkat kemiripan 100% seperti yang ada di sini. Berarti ini kurang sensitif. Artinya silakan dicoba lagi untuk melihat perbedaan di antara individu 7 dengan 4, individu 3 dengan 2, individu 6 dengan 1. Gitu. Ya. Bisa dipahami? Jadi yang kayak gini ini nggak bisa. Kecuali kalau memang kita punya dua sampel yang benar-benar sama dan kita tidak bisa bedakan. Nah, ini yang nanti teman-teman coba buat sendiri. Boleh teman-teman coba sekarang. Kalau misalnya tidak bisa, nanti siang bisa ditanyakan ketika kita praktikum di lab mulai jam 12:30. Oke, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan. Apakah ada pertanyaan di sini? Silahkan. Ketika teman-teman belum berhasil install, teman-teman boleh install dulu. Nanti siang, kalau memang belum bisa, akan kita coba lagi ketika berada di lab. Silakan bawa laptop. Oke, untuk materi MVSP dan Mamalia, apakah ada yang ingin didiskusikan? Silakan. Bisa dipahami? Jadi data MVSP itu adalah data praktikum teman-teman dari awal sampai sekarang, sampai besok. Sampai minggu depan ya, sampai ke Mamalia yang terakhir. Mamalia kalau misalnya tidak bisa kita amati kelinci, nanti teman-teman amati mamalia yang ada di sekitar teman-teman aja. Kalau misalnya bisa, itu akan lebih baik. Karena ini juga akan mendukung untuk praktikum semester depan ya. Kita mulai dari sekarang dulu. Apakah ada yang ingin didiskusikan? Silakan. Boleh. Apa sama mamalia? Jadi kan ada kepercayaan katanya orang banyak yang itu kayak buat gatal-gatal gitu kan. Menurut itu emang apakah benar Bu? Soalnya kan mamalia ini kan mempunyai DNA-nya hampir apa makanya punya DNA-nya bersama kayak manusia kan. Di mana kalau ada virus ataupun apa kan kayak mudah kita tertular sama itu. Menurut itu gimana tuh? Oke, ini yang namanya zoonosis. Nanti kalau Virgi tertarik boleh mengikuti mata kuliah parasitologi. Jadi untuk beberapa mamalia memang seperti itu. Misalnya ektoparasit seperti cacing perut, misalnya cacing kremi. Dan bukan cacing kremi, cacing gelang. Itu juga bisa ditemukan pada simpanse, pada orang utan, pada primata lainnya. Kemudian virus yang ditemukan pada Chiroptera misalnya, juga bisa ditemukan pada manusia. Atau di mereka nggak ada masalah. Tapi di manusia menyebabkan penyakit. Maka mereka dikatakan sebagai organisme pembawa, carrier. Nah, itu yang terjadi sekarang di masa pandemi, katanya dulu dari kelelawar, ternyata dan seterusnya. Dan ada juga yang menyatakan bahwa itu adalah cerita biologi loh, hati-hati, dan seterusnya. Ya, gitu. Jadi, untuk kemiripan genetis semakin dekat, dia juga akan mempunyai penyakit semakin dekat, termasuk ketika terjadi pada kembar. Sebentar, saya ambil minum lagi. Jadi seperti itu. Ada yang namanya zoonosis, penyakit yang berpindah dari hewan ke manusia, dan seterusnya. Gitu. Insya Allah nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut di parasitologi. Oke. Oke. Apakah ada yang lain? Silakan. Ibu, saya mau tanya, Bu. Boleh. Terkait untuk yang tadi diagram tadi, kan selama kita praktikum banyak spesies ya, Bu. Betul. Nah, itu kita ngambilnya dari subtemanya kita comot-comot atau seperti semua. Apa?
semuanya. Itu akan ada puluhan, bisa 30, bisa 40, bisa 50. Gitu. Teman-teman coba dulu dikit, kemudian hapus filenya dikit, atau teman-teman bandingkan dulu, ini untuk melatih bagaimana kemampuan teman-teman di dalam mengcluster. Nanti ini juga bisa di teman-teman aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari untuk melihat mana yang lebih penting. Itu bisa dimodif. Gitu. Baik, Ibu. Nabila, oke. Apakah ada yang lain? Apakah ada yang lain? Silahkan. Saya mau nanya lagi satu lagi, Bu. Boleh, silahkan Nabila. Tapi ini terkait sama materi yang tadi dipaparin. Oke. Okay. Kan tadi ada subordo lemur sama plati, terus capta sama tarsi. Nah, di antara keempat subordo itu, apakah ada ciri khas yang bisa kita apa ya? Bisa kita tahu untuk lebih ciri khas dari keempat subordo itu, Bu? Bisa. Nanti dengan membaca contoh-contohnya akan kelihatan. Lemur apa? Katar ini apa? Nanti juga akan ketemu dengan bahwa mereka ternyata dari dunia lama. Nah, nanti akan tumbuh lagi tuh. Dunia lama itu apaan sih? Nah, dengan membaca teman-teman akan lebih tahu. Nanti untuk ini jauh, lebih jauh teman-teman akan mempelajarinya di dalam primatologi. Itu ada Bu Fahma nanti akan jelaskan. Sehubungan juga dengan apa namanya tingkah laku dari makhluk hidup. Ada mata kuliah etologi namanya. Oke, gitu teman-teman. Sekarang contohnya aja, jangan jauh-jauh. Yang itu aja. Oke, ada yang lain silahkan. Apakah bisa dipahami? Apakah sudah bisa dipahami materinya? MVSV itu nanti masih akan menjadi PR, tapi segera saya berikan supaya teman-teman bisa kerjakan. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, kita bisa bahas siang. Gitu. Ya, silakan nanti di PLT lantai 4. Ayamnya sudah disembelih ya, jadi nanti kita sudah tidak berurusan lagi dengan bulunya. Sudah teman-teman rapikan, kemudian nanti kita tinggal bedah saja dan ukur gitu. Hati-hati dengan apa namanya dengan empedunya supaya tidak pecah. Kalau pecah mengotori dan pahit dagingnya. Jadi nanti teman-teman dagingnya boleh teman-teman sate, boleh teman-teman goreng, terserah mau diapain. Bulunya tidak usah dimakan. Oke, apakah ada yang lain? Silakan. Ibu, saya ingin bertanya tentang praktikum nanti siang, Bu. Iya, Ardia. Berarti nanti praktikumnya kelas A sama kelas B barengan atau misah, Bu? Misah. Kita mau bareng juga nggak apa-apa, setengah satu masuk, tapi yang putranya menyusul karena pengamatannya akan butuh waktu lebih panjang. Kalau digabung, kelas A dapat berapa ayam? Kemarin itu saya mengambil ayam 6 ekor, Ibu, dari PLT. Berapa ekor? Saya mengambil ayamnya ada 6 ekor, Ibu. Oh, ada 6 ekor. Ya, didistribusiin aja. 3-3 berarti. 3 di A, 3 di B. Yang pasti A ada jantan dan betinanya. Kemarin ada ayam jantan dan betinanya, Wulan? Kalau itu saya kurang tahu, Ibu. Soalnya di dalam kardus. Sampai sekarang masih di dalam kardus, Ibu. Ayamnya mati? Hidup, Ibu. Nggak dikasih makan? Sudah saya kasih beras. Nggak tahu bedanya jantan dengan betina? Kurang tahu, Ibu. Jadi sembelihnya gimana nanti? Mungkin bisa minta tolong sama yang laki-lakinya, Ibu. Oke, jadi segera. Intinya nanti pada saat praktikum kita sudah memegang ayam dalam kondisi mati dan bersih dari bulu-bulunya. Ya, gitu. Jadi nanti dibagi aja. Yang putra boleh menyusul setelah melaksanakan sholat Jumat. Gitu. Saya tidak kampus pagi ini karena itu listrik mati, sementara juga ada sidang. Gitu. Oke ya, jadi nanti teman-teman atur, boleh barengan, atau jam 1 aja, jangan setengah 1, supaya bisa bareng sama yang putra. Satu lab di A, satu lab di B, gitu aja. Gitu aja ya? Oke, gitu aja, baik. Nanti kita ke PLT jam 1 aja, satu di kelas di lab ekologi, satu di lab biologi dasar. Tapi ingat, udah bersih ayamnya ya. Jadi setelah ini teman-teman rapikan ayamnya, teman-teman mandiin, sembelih, didoain, tapi jangan dikubur. Ya, jangan dikubur karena kita perlu untuk pengamatan. Oke. Begitu ya, Bulan ya. Baik, Ibu. Oke. Ada yang lain silakan. Apakah ada yang lain silakan?
Tidak ada. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Insya Allah nanti siang kita ketemu lagi. Teman-teman boleh catat pertanyaannya apa, dan nanti siang insya Allah kita diskusikan kembali di PLT. Mudah-mudahan kita praktikum nanti siang itu listriknya sudah menyala kembali dan kita bisa menggunakan fasilitas lab dengan baik, dengan maksimal. Yakin tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, baik. Kalau ada nanti silakan dicatat ya. Nanti siang insya Allah kita diskusikan, terutama untuk MVSP bagi teman-teman yang belum bisa install di laptopnya. Tapi dicoba dari sekarang. Karena pekan depan kita akan praktikum untuk yang terakhir, kemudian kita akan presentasi tentang MVSP tadi. Ya, kalau misalnya waktunya nggak keburu untuk memasukkan data mamalia, ya udah nggak usah data mamalianya, nggak usah. Ya, jadi pekan depan agenda teori kita akan membuat MVSP dan teman-teman presentasi yang saya tunjuk aja, nggak usah semua. Jadi nanti supaya pemahamannya lebih merata. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akhiri sesi ini. Insya Allah kita bertemu nanti jam 1 siang di PLT. Mikroskop dua dimensi, contohnya itu mikroskop cahaya. Nah, mikroskop dua dimensi ini mempunyai perbesaran maksimal 1000 kali, memiliki 3 jenis stereo, digunakan untuk benda yang relatif besar dengan perbesaran 7 hingga 30 kali. Benda yang diamati di mikroskop ini dapat terlihat 3 dimensi, dan pada ruang tinggi dibandingkan dengan mikroskop dua dimensi. Mikroskop berdasarkan sumber cahaya ada dua, yaitu ada mikroskop cahaya. Sama mikroskop elektron. Nah, mikroskop cahaya ini sesuai dengan namanya, maka mikroskop cahaya memanfaatkan cahaya sebagai media. Kebetulan saya waktu kuliah itu ambil mata kuliah pilihan namanya ada farmakologi, saya ambil itu farmakologi, tentang toksikologi juga saya ambil, kebetulan itu udah jalan ya kali ya. Daun, bunga, buah, biasanya batang ada di atas permukaan tanah. Ada batang yang di dalam permukaan tanah? Yakin? Gak ada? Ada tahu. Umbi-umbian tuh batangnya. Umbi-umbian ada batang yang di bawah permukaan tanah. Umbi-umbian. Apa lagi? Okay.
di dalam tanah, ada enggak? Tanaman ini punya batang? Oh iya, rumput teki. Rumput teki. Rumput kok punya batang enggak? Punya. 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 Muncul ke atas permukaan tanah? Enggak. Enggak. Oh, berarti ada kan batangnya di bawah permukaan tanah, ya? Dia punya batang, cuma ukuran batangnya kecil. Jadi tampak ketika daunnya muncul ke permukaan tanah, tampaknya dia seperti tidak memiliki batang. Gitu ya. Terus batang itu adalah tempat cadangan makanan. Ya, benar. Gitu ya. Ada beberapa batang yang menjadi sumber makanan bagi manusia. Contohnya apa? Batang, tebu, ya terus singkong. Batang yang memiliki cadangan makanan, ayo apa? Singkong bu, singkong. Singkong? Kan kemarin tuh udah belajar singkong. Singkong apa? Dari apa? Ya apa? Wortel. Kemarin kan baru belajar wortel. Sagu. Oh sagu. Sagu. Ya sagu. Oh iya sumber makan. Itu banyak ini, banyak kandungan karbohidratnya, banyak tepungnya. Ya nggak apa-apa sambil googling. Berarti kan kalian niat belajar. Nggak harus apa yang kalian dapat dari apa namanya memorinya kayak gitu ya. Terus selain untuk manusia gitu ya, batang yang mengandung banyak karbohidrat, sumber karbohidrat juga seluruh nutrisi hasil fotosintesis itu digunakan oleh manusia juga, yang unik seperti kunyit, kemudian bakteri ya, itu ada yang tumbuh di dalam batang di apa namanya di permukaan luarnya atau di bagian dalam atau di bagian saluran pembuluh angkutnya gitu, yang dikenal dengan namanya kapang endofit gitu ya, kapang endofit apa gitu ya, ya itu. Kemudian batang juga menjadi tempat ini ya, transportasi air dan hara mineral ya ke seluruh bagian tumbuh-tumbuhan. Kan air yang diserap oleh akar gitu kan, nanti dia akan diedarkan melalui batang gitu ya, ada yang namanya jaringan fluem dan silem, nanti yang akan mengedarkan semua apa namanya unsur hara mineral dan air ke bagian tubuh tumbuhan yang membutuhkan. Karena untuk proses metabolismenya sendiri ya, tumbuh-tumbuhan sangat membutuhkan air, sama halnya dengan manusia ya, untuk melarutkan protein, kemudian karbohidrat gitu ya, sehingga bisa tersebar secara merata di seluruh bagian tumbuh-tumbuhan gitu ya. Belum lagi untuk menyalurkan hasil fotosintesis gitu ya, itu juga kan melalui fluem ya, dari daun akar, dari daun batang ke akar gitu ya. Terus lagi arah tumbuh batang selalu mengikuti cahaya. Coba lihat nih, kenapa ada yang miring ke kanan, kemudian ada yang lurus gitu kan? Coba aja lihat batang-batangnya. Dia selalu mencari cahaya. Ini kenapa miring? Coba kalau di situ, dia pegang aja kayak gitu. Cahayanya sedikit. Makanya dia coba merunduk, berbelok arah ke yang mendapat cahaya sangat luas. Gitu, ya. Beda halnya dengan akar. Kalau akar kan dia menuju pusat bumi ya, geotropisme kan.
Sedangkan kalau batang itu fototropisme. Masih ingat pengalaman menumbuhkan biji kacang hijau menjadi kecambah di tempat gelap? Ya kan? Batangnya kan taruh di kolom lemari, batangnya berusaha untuk cari sinar, belok gitu kan? Nah, itu sifat dari batang. Gitu. Nah, kemudian batang itu untuk beberapa tumbuhan gitu ya, ada yang memiliki potongan melintang ya. Potongan melintangnya ada yang bentuk bulat, bundar ya, bundar kalau potongan melintang bundar, segitiga, segi empat gitu ya. Jadi kita coba cek tanaman di sini mana yang batangnya permukaan melintangnya bundar gitu, yang segitiga yang mana gitu ya. Kan enggak semua punya batang yang bentuknya silinder kayak ini nih, Arabia ini gitu. Nah, kemudian batang dilihat dari sisi dari munculnya percabangan itu ada yang monopodia, ada yang simpodia. Coba apa bedanya monopodia dengan simpodia? Kalau simpodia tuh arahnya tumbuh ke atas. Kalau monopodia tumbuh ke atas. Simpodia itu ke atas. Oke. Artinya apa? Batang utamanya terlihat dengan jelas gitu kan dibandingkan dengan percabangannya. Gitu kan ya. Nih seperti ini nih, yang arah kalian di pohon-pohon yang besar ini itu adalah yang monopodia kan, karena batang pokoknya terlihat sangat jelas. Beda kan dengan itu tuh tanaman yang hijau kekuningan, batang pokoknya terlihat jelas gak? Enggak. Yang terlihat jelas adalah ranting-rantingnya, percabangannya kan? Ya. Itu yang namanya simpodia. Gitu ya. Terus apa lagi? Monopodia, simpodia, kemudian nanti batang itu ada yang merunduk gitu ya, ada yang merambat gitu. Pernah lihat tanaman merambat? Pernah. Ya. Jadi sekarang harus bisa bedain merambat itu ke bawah, ke apa, horizontal permukaan tanah itu merambat. Kalau yang ke atas gitu namanya memanjang. Sebenarnya dua-duanya bisa. Seperti semangka, semangka sebenarnya kan merambat. Boleh nggak dipanjatkan? Semangka, boleh nggak dipanjatkan? Boleh, asal disangga ya, disangga oleh alat gitu, atau disangga alat bantu supaya ketika buahnya membesar dia tidak mudah jatuh. Kalau jatuh kan pecah gitu. Ada yang pernah ke Taman Buah Mekarsari? Pernah, dulu waktu TK, Bu. Dulu TK, oke. Okay. Masih ingat nggak? Ke ininya nggak, ke rumah kaca yang ada melonnya? Iya. Iya, ke situ? Ke rumah kaca, ingatnya ke rumah kacanya doang. Oke, ke rumah kacanya. Iya, kan di Mekarsari itu melonnya kan, melon itu sama dengan semangka ya, harusnya merambat, tapi gitu dipanjatkan karena ruang tumbuhnya, rumah kacanya itu ya luasannya sempit gitu kan, sehingga dia dengan ruang yang kecil tapi dia bisa petaninya kayak gitu bisa menanam banyak melon dan menghasilkan buah yang banyak. Jadi dipanjatkan ke atas kayak gitu. Nah, nanti buahnya itu ada yang nyanggak kayak gitu supaya dia bisa tetap besar tapi tidak mudah jatuh, tidak mudah gugur gitu kan. Ya. Itu. Jadi ada yang merambat, ada yang memanjat gitu kan. Kemudian ada yang tegap seperti ini gitu. Ya. Kemudian di batang itu dia memiliki percabangan ya. Jadi kan semisal gini. Ini batang gitu ya. Kalau dia muncul tunas-tunas baru dia akan menjadi cabang.
gitu kan. Nah nanti di dari cabang-cabang itu kan akan muncul tunas-tunas baru lagi, dia akan menjadi ranting. Ah, gampangnya ini kan. Pegang. Ini dia jalan-jalan. Dia nggak punya pengeluaran dia dong. Itu aja ya. Deketin nggak sih? Imajiner kita yang harus membayangkan kayak ini nih, itu kan yang sama tanaman ini kan, kalau melihat ke sini semua ke sini tuh pak gitu kan. Yang itu aja tuh yang dapat kakak-kakak itu pada berdiri itu ya kan, seperti kerucut tanamannya bisa jadi penolak angin gitu ya, bukan angin bukan bejo gitu kan ya. Ya jadi salah satunya adalah itu gitu loh, tanaman-tanaman dari tajuknya kan kita nggak mungkin nih gitu ya berteduh di bawah ini tanaman ini, kalau ini bawahnya oke gitu kan ya, kalau hujan rintik-rintik masih oke, kalau gini udah deras berteduh di bawah yang pohon kanopinya kayak gini gimana? Basah puyuh kan gitu. Berarti kan harus butuh kanopi yang lebih luas gitu. Begitupun untuk tanaman peneduh gitu. Ini kebetulan ada kanopi ini imitasi ini. Ada bentuk payung. Tapi kan tumbuh-tumbuhan juga ada yang punya bentuk kayak begini kan tajuknya. Ya seperti beringin ya, kemudian apa namanya itu mahoni. Mahoni enggak yang kalian bukan kalian dan apa sih? Bentar dulu. Gua mau searching tapi enggak bisa. Trembesi. Tahu trembesi? Pernah dengar tapi enggak tahu bentuk ya, Bu. Trembesi ya. Nah, itu kalau di dekat rumah saya itu sepanjang jalur hijaunya banyak ditumbuhi trembesi. Ya rantingnya sampai pokoknya orang tuh seneng gitu ya lewat daerah itu, dingin gitu kan, karena memang dia punya percabangan yang lebar gitu, sehingga membentuk tajuk yang sangat luas gitu, sehingga bisa membuat dingin ya apa namanya jalur hijau tersebut gitu ya. Terus ada juga tajuk yang tidak beraturan itu aja tuh, lihat tuh tanaman talas itu kan tidak beraturan dia tajuknya, ya kan? Karena dia tidak punya ranting. Itu tuh tanaman talas. Ayo sekarang mumpung di sini, mana tanaman talas coba tunjuk, ayo. Apa namanya, sumber makanannya dari batang. Jadi kalau misalnya kalian punya tanaman yang seperti itu tuh yang merah, yang pas di atas bola lampu itu, gitu ya. Kalau pengen buahnya banyak gitu, maka harus diperhatikan tuh jumlah dari si buah di rantingnya. Kalau semakin banyak berarti terjadi perebutan hasil fotosintesis kan? Jumlah banyak buahnya kecil-kecil gitu ya. Kenapa durian montong itu bisa besar? Karena dalam satu karangan bunganya, karangan buahnya itu paling cuma dibiarkan dua butir durian, maksudnya dua buletan kayak gitu. Bunganya banyak sekali, satu karangan bunga di setiap rantingnya itu bisa sampai 50 kuntum. Bayangkan kalau 50 kuntumnya itu jadi, buahnya seberapa? Rebutan kan, kecil-kecil. Mana juga enak, adanya juga kita makan kulit durian.
durian nanti, bukan buah durian. Itu kalau buahnya kecil-kecil ya. Jadi jangan apa namanya? Ini pelajaran buat kita gitu kan ya. Ini pelajaran buat kita gitu bahwa petani tanpa belajar morfologi, tanpa belajar anatomi, tanpa belajar fotosintesis, tanpa belajar ilmu pertanian, mereka jauh lebih pandai daripada kita-kita yang kuliah. Bagaimana mereka bisa menghitung hasil fotosintas yang diterima per buah gitu. Itu sebenarnya ada hitung-hitungannya di dunia pertanian, tapi petani nggak butuh itu. Petani cuma butuh bunga terserbuki dengan baik, terbentuk buah, gitu kan ya. Nah, buah yang dihasilkan pasti pengen yang besar. Gitu kan, karena semakin besar, maka semakin mahal harganya. Padahal kalau semakin besar, biasanya rasanya juga nggak manis. Ya enggak gitu. Ya. Ya itu pilihan sih ya makanya. Nah oke okay. Itu batang kemudian ibu mau nanya saya cari foto apa ya untuk batang yang di bawah ya ibu mau nanya okay. Ibu mau nanya oh iya nanya boleh kalau kastuba itu daunnya yang merah itu daunnya atau bunganya bu itu kan daun pemikat sama dengan itu Nusa Indah oh sama ya iya kastuba yang warna merah ya, iya. Mirip daun kan? Iya, mirip ya, daun. Emang daun pemikat, bunganya tuh yang kecil-kecil yang kuning. Oh, yang itunya. Iya. Sama, Nusa Indah juga gitu. Yang merah-merah itu daun pemikat, bunganya kecil-kecil, nggak cantik. Iya. Oke, ada yang mau tanya lagi? Gitu ya, itu batang. Nah, batang itu kan ada yang dibedakan berdasarkan ada tidaknya kambium. Ya. Batang yang tidak memiliki kambium, dia punya permukaan yang lunak atau berair namanya apa? Apa kan? Herba. Herba. Batang berbentuk herba. Herba. Kalau semak. Semak. Semak gimana semak? Semak kayak gini. Semak ada kambiumnya enggak? Kalamus. Kambium. Ada. Semak ada kambiumnya enggak? Enggak ya. Enggak ada. Ada. Sedikit. Ya sedikit banyaknya ya tergantung tanamannya. Ya. Jadi gini, kalau semak itu contohnya tadi sininya, kayaknya nggak ketemu ya. Oke, nanti kita coba jalan sedikit ya. Jadi gini, kan kalau herba, kalau kita tebang batangnya, itu kan banyak air ya, lunak sekali seperti batang pisang. Jadi nanti kalau kalian udah belajar ini, ada yang masih nyebut pohon pisang, pas nggak istilahnya? Enggak kan? Kalau pohon itu kan yang berkambium kan? Iya. Nah, sekarang kalian kalau nyebut pisang, ya tanaman aja. Tanaman atau pisang. Batang pisang aja, gitu ya. Gitu. Tapi masyarakat tidak menerima. Ya, jadi itu kan udah belajar biologi, masa diulangi kesalahan lagi? Gitu. Oke, saya gatel kalau lagi ada ajar apa tuh tentang desa-desa kayak gitu itu pohon pisang ya kerumunan pohon pisang waduh nih orang nggak pernah belajar biologi atau lupa dia gitu ya jadi batang-batang lunak bayam itu kan pisang terus apa lagi tebu ya tebu tuh sebenarnya lunak ya makanya dia termasuk tumbuhan herba gitu ya. Terus apa lagi ya kangkung itu kan batangnya lunak tuh makanya bisa di apa namanya di sayur gitu kan. Nah terus kalau yang tadi semak itu biasanya melati pernah lihat tanaman melati ada di dekat
kosan gue melati tuh. Pas tadi keluar kita. Nah, bunganya doang. Iya, bunganya doang. Aromanya? Pernah, udah, bu. Oke, udah. Nah, itu dia termasuk senap gitu ya. Jadi kalau di potret itu agak liat ininya batangnya. Agak lentur gitu ya, tapi dia sebenarnya bisa dipatahkan juga gitu, cuma butuh kerja keras ya untuk mematahkannya. Kita butuh alat. Terus kalau perdu itu kandungan kambium di batangnya sudah lebih banyak dibandingkan dengan semak, tapi tidak sekeras pohon, batang pohon. Kalau batang pohon itu ya kayak inilah, kalian mau tes ilmu karate kalian sok coba menggunakan golok bergaji kayak gitu, jago deh kalau bisa gitu ya. Tapi benar apa enggak itu yang karate bisa matangin balok itu, benar enggak itu ya, benar kali ya. harus percaya aja orang, nggak berani juga kan matain sendiri. Udah itu mah nanti ada ilmunya lagi. Iya benar. Ilmu sugesti itu bisa mematahkan apapun. Ilmu sugesti. Gitu ya. Nah, kalau batang pohon itu batang yang sudah memiliki kambium gitu ya. Nah, apakah semua batang di dunia ini punya kambium? Batang pohon. Ada yang enggak, Bu? Yang enggak. Batang tidak berkambium. Batang apa yang enggak ada kambiumnya? Pernah dengar deh kayaknya. Coba searching. Angiosperme, gymnosperme ya. Angiosperme terutama dari tumbuhan yang eudikos gitu ya. Itu memiliki kambium rata-rata kan, makanya batangnya besar-besar. Itu kan. Sedangkan kalau yang di monokotil kan biasanya batang tumbuhannya herbadi seperti ini nih, monokotil gitu kan ya. Terus itu tadi talas, itu juga herba. Yang memiliki kambium di kelompok monokotil ya dari palem-paleman. Itu tuh palem-palem itu. Cuma dia emang yang ukurannya kecil-kecil ya, tapi batangnya keras. Gitu. Seperti kelapa, sagu, ya, enau, kemudian pinang, itu batangnya keras-keras semua gitu ya. Cuma dari kelompok monokotil yang dari suku Arecaceae saja yang batangnya berkambium gitu ya. Itu doang gitu ya. Itu ya monokotil, dikotil. Nah, apa lagi yang belum ini? Istilah buat tumbuh-tumbuhan yang gini. Jadi gini loh. Saya kasih cerita dulu, tapi nanti kalian yang tarik kesimpulannya. Iya, itu mirip kan? Nih. Jadi benar kata peribahasa, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu ya. Bapaknya yang mana, Bu? Bapaknya tanyain dia, "Hei, kamu bapaknya yang mana?" gitu kan. Atau emaknya yang mana gitu. Janjian ini suami istri lagi kan. Gitu ya. Oke. Tuh. Berarti enggak semua batang kelihatan ya, Bu? Iya, enggak. Jadi enggak kayak pohon pepohonan aja. Gitu ya. Yang kayak gimana, Bu? Apalagi bambu, jagung. Jadi kesannya tuh yang muncul adalah kelepak-kelepaknya gitu ya. Kemudian kelepak-kelepak itu akan dibuang, nanti akan menyisakan ya, menutupi permukaan batang ya. Itu batang semut. Batang sejati ya seperti ini gitu kan. Itu batang sejati ya. Jadi ya batang yang terbentuk dari aktivitas meristem batang gitu ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Itu roset apa, roset batang? Kemudian yang ini? Herba. Ini? Kai. Pohon. Yang ini? Herba.
Herba kan? Herba, ya. Iya. Itu rambutnya ada yang nongol-nongol. Siapa? Ya. Oke. Okay. Ini satu area kalian udah belajar herba, perdu, pohon. Kemudian kalau ada yang ketemu bibit mangga. Bibit mangga yang baru muncul dari bijinya. Kalian bilang gimana tuh? Itu batangnya pohon, herba, semak, perdu. Tetap pohon. Masih bibit ya. Iya, masih dari kalian ketemu mangga itu kan di ini nih di tukang tanaman lah kan yang dijual itu kan umurnya paling 1 tahun 2 tahun gitu kan, kalian sebutnya dia pohon apa, perdu apa, semak apa, herba? Pohon kan. Nah tadi pertanyaan yang tadi tuh biji mangga kemudian bertunas, baru muncul 2-3 daun apa sampai 5. Kalian bilang, itu bibit pohon mangga atau itu bibit herba mangga? Bibit pohon mangga kan? Iya. Karena orang melihat, karena orang mengkategorikan dia dikatakan sebagai herba, perdu, semak pohon ketika dia sudah dewasa. Gitu ya, jadi tadi kan batang mangga yang tadi tuh yang tumbuh dari biji baru 5 helai daun kan batangnya mengunak, tapi kan dewasanya kayak apa bentuknya, pohon kan ya. Oke, tuh ya, kita udah belajar. Ibu-ibu mau nanya. Dia cuma minta dibantu aja untuk bisa tetap hidup di pinangnya gitu ya, cuma nempel aja kayak gitu. Nah itu terus ada lentisel tadi ya, lentisel itu adalah salah satu modifikasi batang. Sebenarnya lentisel itu modifikasi dari apa? Dari jaringan epidermis ya, pada tumbuh-tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder jaringan epidermisnya dia akan terdiferensiasi menjadi lentisel. Ya, fungsi lentisel untuk apa? Untuk bernapas. Bernapas. Dia ibaratnya stomata di daun. Gitu. Kalau stomata di daun, ya, kalau lentisel adanya di batang. Coba deh. Kita lihat aja di sini nih. Batang ini ada lentiselnya enggak coba? Mumpung melihat sendiri batangnya. Rasanya ada getah juga, karena di dalamnya ada getah yang mengandung resin. Biasanya ada yang kelihatan bu lentisel? Iya, ini nggak kelihatan, coba di sebelah mana yang ada. Pas lagi Firly. Lihat nggak Deriva? Oh, tentang ini. Nah, ini kan pendahulannya kan waktu itu kan kurang lebih hampir sama ya sama Firly ya. Kan emang sih ini kan styrofoam, terus itu biodegradasi oleh bakteri tanah, terus itu habis degradasi jadi mengurangi limbah styrofoam gitu ya. Cuma mungkin boleh lebih di apa ya? Kan tadi kan ada kayak penjelasan mengenai karbon, terus juga apa sih? Proses styrofoam itu apa sih yang berbahaya gitu senyawanya. Nah mungkin boleh tuh nanti dilengkapin lagi gitu ya di pendahuluannya gitu. Jadi ada apa ya prosesnya gitu. Jadi nggak langsung ke untuk mengurangi limbah styrofoam kayak gitu. Jadi kalau bisa pendahuluannya lebih dilengkapin lagi ya sesuai dengan jurnalnya. Baik, tapi sih udah bagus ini. Terus selanjutnya alat bahan udah bagus. Next.
Next slide, sorry. Ya, ini udah bagus. Metodenya, coba sebelumnya. Kakak mau nanya nih, ini berarti yang kotak kecil itu apa ya? Itu yang ada, yang nomor 2. Yang ada orange sama ada coklat. Yang warna coklat. Styrofoam setelah diinkubasi 1-8 minggu, Bang. Nah, ini kan kakak memposisikannya sebagai orang ngelihat gitu ya, orang baru ngelihat gitu ya. Misalkan kakak telat nih datangnya nih, terus abis itu Riva ngejelasin metode nih, misalkan gitu pas lagi seminar gitu ya. Nah, kakak bingung nih pas lagi ngelihat, itu kok ada kotak warna orange sama coklat. Nah, ini apa ini gitu. Mungkin boleh nih ditambahin gitu ya, apa sih gitu. Kalau misalkan itu lanjutan dari nomor 1, itu kan berarti kan lanjutan dari nomor 1 ya, yang di botol itu ya. Nah, mungkin bisa dikasih keterangan, gitu ya. Ini kurang lebih berarti sama nih kayak Firly kemarin ya. Jadi harus ada keterangan gitu yang saling menghubungkan gitu. Boleh ditambahin di sini styrofoam yang sudah diinkubasi 1-8 minggu gitu. Pada tahap hasil dari tahapan uji biodegradasi nomor 1 gitu, boleh. Atau enggak langsung aja yang styrofoam hasil inkubasi 1-8 minggu, kayak gitu ya. Nah, boleh next lagi. Next slide. Ini analisis menggunakan SEM. Ini yang disemprot alkohol apa nih? Styrofoam ya. Styrofoamnya. Boleh dijelasin nggak sedikit yang nomor 3? Jadi sebelum dipasang ke spesimen holder, si styrofoam ini disemprot alkohol 70%, lalu dipasang ke spesimen holder menggunakan adhesif carbon tape dan dimasukkan ke ruang spesimen pada scanning electron microscope dan SEM dioperasikan untuk mengamati morfologi dari styrofoam tersebut. Oke. Nah, berarti kalau bisa nih ada bacaan styrofoamnya ya, yang di atas disemprot alkohol 70% gitu ya. Oke, paham. Nomor 4, tadi udah ya dijelasin ya, sampai KBR-nya kenapa pakai KBR. Oke, ini analisis FTIR-nya ada nggak? Di hasilnya ada ya? Ada, Bang. Ada. Berarti ada di slide PPT-nya ya? Iya, hasil tabelnya ada. Oke, boleh di next dulu. Ini berarti tadi ngambil dari jurnal lain ya? Iya. Yang biodegradasi oleh bakteri. Nah, nanti boleh nih dikasih keterangan gitu ya. Ambilnya dari jurnal mana gitu ya, sumbernya, literaturnya. Ini ada Pseudomonas aeruginasa. Oh, berarti ini isolasi bakteri tanah ya? Iya. Yang menggunakan MTM tadi ya? Iya. Oke. Next, boleh? Lanjut lagi. Nah, ini sih tadi kakak dengarnya ya gitu. Mungkin nggak tahu ya gitu ya. Tadi dengarnya kamu cuma nyebutin karakteristik sensitivitas, pola metabolisme bakteri, dan karakteristik antagonis antara spesies bakteri dalam lingkungan sama. Maksudnya belum dijelasin gitu. Mungkin boleh nih dijelasin sedikit gitu, perubahan pola metabolisme bakteri itu sama karakteristik sensitivitas sama karakteristik antagonis antara bakteri itu apa sih? Mungkin emang setahu saya gitu, pola metabolisme bakteri bisa jadi terjadi perubahan yang tadinya aerobik ke anaerobik mungkin. Terus karakteristik sensitivitas mungkin adanya perubahan lingkungan dari setiap minggu itu. Kan diamatinya setiap minggu. Jadi mungkin adanya perubahan lingkungan dapat menyebabkan perubahan juga pada bakterinya, perkembangan bakterinya. Terus juga karakteristik antagonis itu dia suatu jasa trenik yang dapat menghambat atau menekan atau musnahkan mikroba lain. Jadi adanya bakteri antagonis yang menyerang bakteri dalam lingkungan yang sama itu. Memusnahkan bakteri lain? Oh iya, jasa trenik yang menghambat atau menekan dan memusnahkan mikroba lain.
Ada di jurnalnya nggak, Dery, Pak? Enggak. Nggak ada. Berarti mungkin nanti dibaca-baca lagi ya tentang perubahan pola metabolisme bakteri. Berarti apa nih yang berubah, kan metabolisme bakteri kan banyak ya. Itu pasti ada tahapan degradasinya ya kan. Metabolisme misalnya dari asam dan lain sebagainya kayak gitu ya. Maksudnya spesifiknya metabolisme bakterinya tuh di bagian mananya polanya. Terus karakteristik sensitivitas dan antagonis coba nanti Riva baca-baca lagi gitu ya. Nanti dari jurnal-jurnal lain. Oke. Boleh next lagi? Ini, oh ini tadi yang terjadi bolong nih. Nah, ini kakak ngeliat banget nih, paling bawah. Yang, kan kamu kan bilang 8 minggu ya, sampai 8 minggu ya? Iya. Yang E-nya belum dikasih tuh. 8 minggu. Iya. Sampai D, 7 weeks of degradation, E-nya kosong. Iya, Bang. Yeah. Tapi kayaknya itu ke 7 weeks of degradation deh. Yang A jadinya before degradation. Oh, jadi agak ke sini ya. Oh, oke. Berarti sampai 7 weeks of degradation ya. Iya. Yeah. Oke. Berarti baca situ. Mungkin sih boleh nih saran saya dikasih apa? Kayak animation aja gitu, yang kotak gitu, kayak penjelasan gitu. Ya. Maksudnya dari ini gitu kan, di minggu pertama sebelum degradasi apa gitu, terus terjadi perubahan bolongnya itu kan ya, gitu kan, habis terdegradasi berapa sentimeter, misalkan gitu, kalau misalkan dijelaskan di jurnalnya. Gitu. Terus tadi ada pertanyaan juga nih dari kakak nih. Dijelasin nggak mengenai adanya perubahan senyawa sesudah didegradasi? Cuman dikasih tahu kalau hasil akhirnya itu cuman CO2 sama H2O. CO2 sama H2O. Iya. Sebenarnya sih gini ya, coba nanti kamu belajar lagi ya gitu ya. Cuman kan kalau misalkan setahu kakak tuh, kalau misalkan degradasi senyawa karbon gitu ya atau benzen gitu, nanti dia bisa ada yang aman gitu kan di lingkungannya, tapi ada juga yang bisa malah justru, misalkan udah terdegradasi nih jadi CO2 dan H2 gitu ya, H2O sorry. Nah, tapi nanti hasil akhirnya itu ada senyawa yang nantinya makin susah untuk didegradasi gitu. Hasil akhir buangannya gitu. Deriva mau belajar lebih dalam lagi mengenai biodegradasi, nanti coba baca-baca lagi tentang perubahan senyawa-senyawa karbon atau gugus fungsi pada apa bahan. Pernah juga kan kakak baca tuh kalau nggak salah ada senyawa, misalkan udah dipecah nih, bisa nih gitu kan, plastik gitu ya, atau mungkin styrofoam gitu ya, jadi senyawa yang lebih sederhana, terus keluar hasil buangannya tuh CO2 plus H2O. Cuman ada juga yang bisa jadi malah justru berbahaya dan susah untuk makin didegradasi gitu. Dan itu makin lama lagi untuk apa ya, sulit untuk didegradasi di alam kayak gitu. Coba nanti coba baca-baca lagi ya. Nah, boleh next. Yang ini mungkin boleh ya nanti dikasih ini ya, penjelasan gitu ya. Soalnya kan tadi agak ngawang ya kakak ya gitu. Kakak kan juga masih awam banget nih gitu ya, belum terlalu tahu nih gitu tentang jurnalnya juga nih. Itu mungkin boleh nanti dijelasin. Boleh dijelasin sedikit nggak yang ini, analisis perubahan pada gugus fungsional? Jadi analisis FTIR ini ada perubahan gugus fungsi mulai terjadi di minggu kedua setelah inkubasi. Perubahan gugus fungsi ini ditandai dengan munculnya puncak gelombang baru pada daerah bilangan gelombang tertentu pada grafik FTIR yang menunjukkan adanya reaksi redoks yang dilakukan oleh bakteri selama masa inkubasi. Juga pada minggu kedua itu sudah menunjukkan ada gugus fungsi baru, yaitu gugus fungsi C berikatan dengan O
yang terdeteksi pada bilangan gelombang 1030,02 per sentimeter. Okay. Kalau yang esterifikasi tadi? Ya, esterifikasi tadi itu kan reaksi yang terjadi antara gugus karboksil dengan alkohol pelarut dengan pelarut air. Jadi itu apa? Esterifikasi itu dapat juga dia hasilnya kan ester. Nah, si polistiren ini dapat leleh apabila berinteraksi dengan ester. Jadi kemungkinan dapat membantu degradasi yang dilakukan oleh bakteri. Jadi lelehnya itu si styrofoam itu akibat adanya bakteri itu. Bakteri ngasilin apa supaya bisa ngelelehin si itu? Dijelasin juga nggak di jurnalnya? Enggak, tapi dia kayaknya enzim ya. Enzim. Enzim gitu yang dapat dibahas juga nggak? Yang dapat mengurai polimer-polimer dari polistirena itu jadi dimer ke senyawa-senyawa yang lebih sederhana gitu. Jadi bakteri itu menghasilkan enzim untuk mendegradasi si styrofoam, terus abis itu nanti jadi adanya senyawa esterifikasi itu. Iya, gitu. Sepertinya. Coba nanti dipahami lagi ya, dibaca-baca lagi ya jurnalnya ya. Iya. Jadi kayak, cuman kalau kakak sih mulai nangkap sih sedikit tuh. Mungkin nanti bisa sharing-sharing lagi terkait itu ya, dicari-cari lagi. Oke, boleh next. Kesimpulannya. Oke, sih udah bagus sih. Oke, thank you Deriva, udah bagus, cakep, keren. Semangat ya. Oke, dikembali lagi ke moderator. Oke, sama-sama. Terima kasih Bang Jikri atas pertanyaan dan sarannya. Halo Bang Daus, apa dengar suara saya? Oke, kedengaran. Jelas nggak sekarang? Iya, jelas-jelas Bang. Oke, benar-benar nggak keluar lagi tiba-tiba nih. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat Dok Riva atas presentasinya. Pemilihan lumayan menarik. Oke, yang pertama, tujuan penelitian itu mau nyari isolat bakteri yang kompeten ya? Iya, Bang. Iya. Di metode, di uji biodegradasi, oke, tanahnya nggak di steril. Styrofoamnya di steril nggak sih di sini? Kalau di uji biodegradasi nggak ada pemberitahuan di steril atau nggak? Oke, maksudnya kalau agak ngeri ya, maksudnya kalau nggak di steril walaupun harus cuma walaupun cuma dikasih alkohol aja, maksudnya sarannya mesti kalau nanti besok mau ngelakuin ini semua sumbernya di steril, maksudnya yang kayak styrofoam ini di steril karena takutnya dari sini malah bakterinya, walaupun rendah kontaminasinya tapi ya mungkin aja bisa takutnya nggak kuat. Terus di naskah asli ada apa tadi, grow suplemen ya kalau nggak salah. Oh iya, iya nggak sih? Iya, dicampur ke MSM. Dicampur apa? Dicampur ke MSM. Jadi MSM-nya itu. Iya, dicampur ke MSM-nya. Nah ini grow suplemen ini diketahui apa? Gimana Bang? Diketahui nggak? Grow supplement kan 1 dan 2 nih. Iya. Nah ini Riva tahu ini apa komposisinya? Enggak. Di jurnal sebelumnya beliau pun nggak menjelaskan ya? Iya, nggak menjelaskan. Oh, nggak takutnya kayak kemarin siapa yang kapang endofit atau bakteri endofit yang pakai formulasi juga yang IPB kalau nggak salah kan? Takutnya ini produk. Jadi berarti ya mangrove supplement ini nggak dijelasin juga dan Rifan nggak tahu ya? Iya Bang. Terus boleh di next. Oh ya tadi makasih juga Kak Jikri masukan untuk PPT-nya.
sangat jeli beliau. Ini di ya di next lagi aja. Boleh di next. Oke, sebentar. Di sini dia langsung nemu dapat 4 mikro, dapat bakteri 4 bakteri ya. Iya, Bang. Boleh tahu cara dia nentuin 4 bakteri ini gimana, ada di metode? Dia, dia kan ngambilnya dari permukaan styrofoamnya, dari biofilm biofilm yang terbentuk di styrofoamnya, terus diisolasi, terus diidentifikasi pakai Vitek 2 Compact Biomerix gitu. Di metode ada nggak sih metode aslinya? Enggak, di metode aslinya. Oh. Jadi gimana? Sorry. Kayak diambil kan dari biofilm yang ada di permukaan styrofoam, terus diisolasi, langsung lanjut diidentifikasi ke menggunakan Vitek 2 Compact Biomerix gitu. Itu secara apa tuh? Molekular? Untuk identifikasinya kayaknya iya deh. Oke. Enggak, karena di naskah pun enggak ada ya. Maksudnya pas ngecek naskah, tadi pas Riva nampil ini kan, wah ini kok langsung ada, enggak ada. Biasanya kan mereka tuh isolasi morfologi koloni, iya, terus hasil infik. Nah ini enggak ada kan, makanya dikonfirmasi lagi. Iya. Oke. Boleh di next lagi. Nah, ini kan grafiknya ada sedikit naik, turun, naik lagi. Ini saya tadi takutnya sinyal saya yang jelek, boleh tolong sedikit dipaparkan kenapa? Ini dapat terjadi karena adanya perubahan pada pola metabolismenya bakteri, terus karakter sensitivitasnya, juga karakter antagonis antara spesies bakteri dalam lingkungan yang sama. Oke, berarti kalau dibilang bakteri, bakteri yang mana nih? Kan ada 4 tadi tuh di hasil isolasi ya. Iya. Kan dikasih tahu sih, Bang, langsung kayak ke bakteri tanah. Konsorsiumnya ya berarti. Iya. Nah, sebelumnya sih mau dicek juga kalau saya sih, kalau yang tadi apa ya tadi ya, lupa. Ini konsorsium ini kerjanya semua sama atau ada kayak pembagian tugas sejauh yang Riva tahu? Kayaknya ada pembagian tugas ya, Bang. Soalnya ada yang gunain enzim buat mensederhanakan polimer, terus ada juga yang mengkonsumsi karbon dari si styrofoamnya. Oke. Lima ke enam. Berarti kan tadi ada 4 nih. Ya, Pseudomonas sendiri, 3-nya Bacillus, betul ya? Iya. Oke. Dari Riva, maksudnya bisa ngejelasin kerja mereka masing-masing? Saya belum nyari sampai sejauh itu, Bang. Gimana? Belum tahu. Oh, belum tahu. Oke, nggak apa-apa. Nggak, karena kan... Eh, terlalu deh. Di next dulu aja.
Ini oke lah terus. Nah, ini nih juga yang tadi Kak Jikri bahas, oh, boleh juga nih bener nih. Waktu siapa yang kolokium juga kenapa saya minta data FTIR. Nah, buat kayak gini maksudnya. Jadi, kalau di naskah, kalau Riva baca itu di bagian mana ya? Ah, di pendahuluan paragraf ke-5. Dekat-dekat kalimat terakhir tuh. Jadi degradasi polistiren itu meninggalkan senyawa yang beracun dan tidak ramah lingkungan, Nugraha 2018. Nah, mungkin dimaksud Kak Jikri ini degradasi ini enggak semuanya sampai ke H2O dan CO2. Jadi makanya dipastikan kembali enggak ada senyawa yang rekalsitran yang terlepas. Oke, boleh ke kesimpulan? Nah, di sini kan penurunan berat kering polistirennya 18,23% ya pada minggu ke-8. Ini kan dengan mixed culture ya berarti ya? Dengan konsorsium. Iya, Bang. Nah, saya cukup mana ya tadi? Di pendahuluan paragraf pendahuluan paragraf ke-6 kan ada penelitian juga tuh yang Mohan ya. Kalau dicek lagi Mohan dia itu dengan Bacillus sp lebih tinggi loh 23%, terus ditambah terus kalau Pseudomonasnya 10%. Nah, pertanyaannya kenapa dia nggak pakai Bacillus aja yang pasti lebih tinggi? Jelas ya, Riva ya? Iya, Bang. Bisa dijawab mungkin? Mungkin karena si Pseudomonas ini dia yang berfungsi buat memberikan enzim. Jadi role-nya itu buat memproduksi enzim yang diperlukan buat menyederhanakan polimer dari polistiren. Soalnya tadi itu fungsi dia, siapa? Fungsi Pseudomonas. Yakin? Iya, jadi si Pseudomonas ini kan produksi tadi serin hidrolase, esterase, sama lipase. Di naskah, dia nggak bisa ngasilin enzim hidrolase loh. Dia main di genetik, dia menginduksi sistem opron. Yang paragraf ke-5 kayaknya deh. Iya deh. Ini salah baca. Ternyata. Nah, maksudnya kalau kayak tadi, pertama kan penelitiannya karena emang eksplorasi mikroba dulu ya. Mungkin kalau ke depannya ngelihat Bacillus yang potensi lebih besar, ya bisa pakai Bacillus murni mungkin. Dan kalau untuk tadi yang kerjanya konsorsium, ya kalau pernah belajar pembentukan gas metan, itu ada 4 tahap, nah itu bakterinya beda-beda biasanya tuh. Oke. Cukup. Saya kembali ke moderator. Terima kasih. Terima kasih, Bang Daus. Terima kasih, Bang Daus, atas pertanyaan dan sarannya. Selanjutnya, Bang Maulana, Allah. Oke, malam semuanya, teman-teman. Sebelumnya, thank you.
dibilangin sama Kak Amel. Karena harus diwajib vaksin seperti itulah, makanya mungkin untuk pengembangan penelitian vaksinnya ada di Indonesia, jadi harus mencari orang yang baru, yang belum pernah divaksin. Nah, itu yang agak sulit mungkin untuk saat ini ya. Gitu. Oke. Baik. Selanjutnya ke Prof. Ranen Panggoro. Yang tadi, terapi kovalesens, bolehkah pendonornya dengan si yang didonor, apa pendonor dengan yang akan didonorkan itu berbeda golongan darahnya? Itu. Terima kasih. Jadi prinsipnya sebaiknya sama. Sebaiknya. Tetapi dari pengalaman itu kan dikelola pencarian, kemudian cross matching antara sampel darah pasien dan itu oleh palang merah Dinas Transfusi. Itu mereka akan cross match dulu. Walaupun sama golongan darah belum tentu bisa. Jadi memang sebaiknya tidak harus ya, sebaiknya sama, kalaupun sudah sama akan belum tentu akan cocok. Jadi akan cek dulu. Jadi untuk hati-hatiannya memang lebih baik sama dan lebih lanjut sama pun belum tentu cocok, nanti akan dicek dulu. Karena mismatch-nya itu belum tentu karena golongan darah. Jadi tetap ketat sekali, palang merah tidak akan direkomendasi kalau dari sampelnya antara pasien dan donor tidak cocok. Jadi akan dicek betul-betul. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Mungkin Prof mau meng-highlight tentang vaksin merah putih dan vaksin Nusantara, Prof? Saya kira jawaban Bumnya sudah betul sekali. Jadi memang ada kesulitan dan ya bagaimana ya kita. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak menganjurkan untuk milih-milih vaksin. Ya. Karena 1-2 itu ya udah jelas. Apalagi ketiga itu sekarang kan yang terutama untuk tenaga kesehatan. Jadi kita nggak usah lah. Karena WHO itu semua yang di atas 50% itu sudah oke. Dan kenyataannya yang saya tahu ya, misalnya Sinovac itu waktu permulaan agak kurang di... Ternyata sekarang seluruh dunia menerima Sinovac. Yang sudah pernah di Sinovac di Indonesia, vaksin kemana-mana sekarang bisa diterima dengan baik. Karena ternyata misalnya Singapura, Malaysia yang tadinya memilih Pfizer, Moderna, oh belum tentu. Kita lebih landai daripada Singapura, Malaysia. Jadi kita nggak usah takut, ya asal prinsip-prinsip umum kita terima, bismillah aja. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Prof. Ya, pada intinya vaksin yang terbaik itu adalah vaksin yang tersedia, seperti itu ya, Bu Mia dan Prof. Insya Allah. Insya Allah sih sebetulnya gitu. Tapi yang penting sih prokes sebetulnya utamanya. Betul. Ya. Oke, masih ada waktu untuk kita diskusi. Saya buka termin selanjutnya. Silakan yang mau bertanya boleh resenya. Siapa yang mau bertanya? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Sepertinya sedang sholat asar mungkin. Tidak lagi yang bertanya. Mungkin gini, Bu Mia dan Prof. Saya sering sekali ketika ketemu dengan beberapa teman, beberapa orang yang memang bukan di biologi dan bukan di bidang kesehatan, sering berkata ini pandemi ini adalah buatan atau di istilahnya apa, dirancang lah, dibuat di konspirasi seperti itu. Nah, yang saya tanyakan, mungkinkah kita bisa mendeteksi si virus corona ini atau SARS-CoV-2 ini yang memang alami sehingga jadi pandemi secara alami? Apa memang si virus ini adalah sudah direkayasa seperti itu, Mia dan Prof? Bisa kita membedakan atau ada informasi seputar tentang konspirasi-konspirasi ini seperti itu, Prof dan Mia?
Maka Prof. Ramdan mungkin kalau konspirasi saya terima kasih sedikit saja. Jadi memang sejauh ini yang saya tahu tidak ada buktinya konspirasi itu. Itu hanya di mungkin ada orang yang spekulasi menyebarluaskan, tapi saya sendiri tidak mendapat bukti yang kuat bahwa memang ada konspirasi. Dan secara logika dan dari pengalaman rasanya kalau orang mau coba main-main konspirasi kan pasti ketahuan dari awal dong. Tidak akan sampai seperti sejauh ini semua orang berusaha. Dan mudah-mudahan memang tidak betul kalau ada konspirasi. Itu aja dari saya, Mumia. kalau menurut saya ini memang sebetulnya perpindahan virus secara alamiah sebetulnya asalnya. Jadi memang kalau kita berandai-andai gitulah, cobalah seandainya kita membiarkan hewan liar itu biarin dia liar gitu. Karena seperti kita ketahui banyak virus-virus yang sebetulnya ada di hewan liar, kalau dia kena di hewan liarnya sendiri itu nggak masalah gitu, buat si hewannya nggak bikin penyakit. Tapi begitu dia pindah ke manusia, gimana caranya virus ini begitu pindah ke manusia, dia merasa manusia ini mungkin sesuai untuk tempat dia bereplikasi menjadi inang yang baru, sehingga dia mengalami mutasi akhirnya pindah ke manusia. Nah, itu yang mungkin istilahnya awalnya itu sebetulnya dari hewan liarnya. Jadi secara alamiah memang tadi saya sudah jelaskan bahwa virus yang RNA ini memang dia tuh mutasi terus untuk mencari inang yang baru lah, istilahnya seperti itu. Jadi kalau soal konspirasi, saya lebih menyayangkan bukan konspirasinya sih, saya lebih menyayangkan kenapa membiarkan tersebarnya ini gitu. Jadi waktu itu penemunya yang saya tahu juga malah sakit terkena meninggal karena COVID-19 juga, itu yang saya tahu ya. Waktu itu yang saya tahu si penemunya, dokter penemunya juga itu meninggal karena COVID-nya. Jadi dia waktu itu hanya yang saya sayangkan waktu itu ini virus ini ganas, sama seperti halnya H5N1 itu kan sampai di istilahnya begitu menyebar di Indonesia itu langsung kita di blok lah istilahnya, jadi hanya di tempat tertentu gitu yang kenanya. Nah, untuk yang Wuhan virus ini mungkin saya agak menyayangkan keburu di, apakah karena ditutupi gitu atau langsung akibatnya, atau yang udah kena tuh karena tadi OTG dia merasa sistem imunnya bagus, dia keburu keluar dari daerah wabah. Sedangkan yang saya tahu di di hadis Nabi ya, katanya kalau di daerah wabah itu kita justru diam di sana, atau kalau kita jangan mendekati ke tempat yang wabah. Nah, mungkin ya itulah ya yang ini apa namanya jadi pegangan. Jadi kalau memang ada wabah di satu tempat, justru sebaiknya kita tidak kemana-mana. Kalau kita ada di tempat yang wabah, ya kita diam di sana supaya tidak menyebarkan. Nah, itu mungkin yang terlambat difahami oleh masyarakat kita zaman dulu lah. Mungkin termasuk yang di Cinanya juga waktu di Wuhannya waktu menyebar, ya orang yang tidak bergejala langsung jalan-jalan, mungkin seperti itulah. Makanya jadi menyebar kemana-mana, ditambah lagi dengan mekanisme transportasi yang lebih cepat untuk abad sekarang. Jadi perpindahan lewat pesawat terbang ini paling cepat memindahkan penyakit dari satu tempat ke tempat lain. Itu mungkin kalau menurut saya ya, punten misi. Baik, Bumia dan Prof. Ramdan, terima kasih. Ya, saya sepakat, tidak ada konspirasi seperti itu ya untuk pandemi. Yang adalah pemanfaatannya ini, memanfaatkan situasi untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Mungkin di situ ya, adanya seperti itu ya. Jadi untuk konspirasi, untuk menjadikan pandemi ini jadi-jadian atau dibuat-buat, saya rasa jauh dari panggangnya dan memang tidak ada bukti secara ilmiah dan konkret yang mengarah ke sana. Ya. Baik, masih ada waktu sekitar 10 menit lagi ya, 10 menit ke depan saya buka untuk dua orang penanya. Silakan jika ada yang mau bertanya, mau diskusi. Oke, apakah masih ada yang mau bertanya? Sepertinya pertanyaannya udah diborong tadi semua, Pak Fahri. Oh. Oke, sepertinya dan mungkin sepertinya semuanya memahami apa yang dipaparkan oleh para pemateri kita kali ini. Baik, karena tidak ada yang bertanya lagi dan waktunya pun di waktu Indonesia Barat, saya di Depok ini sudah azan asar sudah lewat dan mungkin akan kita sudahi webinar ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari Bu Mia dan Prof. Ramdan. Silakan Bu Mia dan Prof. Ramdan saya berikan. Mangga Prof. Ramdan dulu deh. Oh, saya dulu. Terima kasih. Mungkin yang terutama saya apresiasi kepada panitia atas prakarsanya untuk mendiskusikan mengenai pandemi COVID ini, dan tadi mudah-mudahan dengan ini adalah tanaman yang kami rawat selama 3 minggu. Tanaman ini disiram sebanyak 2 kali sehari, pagi dan sore. Tanaman ini diletakkan di bawah sinar matahari. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take it all, but you never can. You know you were struggle from the first kiss. Had your eyes wide open, when were they open? Give you all I had and you
cepet. Gimana tuh? Cuma dikasih air terus diintip. Tetesin doang terus diintip. Eh, Bang. Gus. Sur. Capek enggak? Mantap, Bang. Patroli, saban patroli, banyak juga. Orang dikasih gue duduk di dalam. Iya. Yang begitu sih. Iya. Kemarin naik mobil duduk di dalam tuh sama Pak Budi doang. Pak Budi doang tuh. Kemarin itu nggak sih? Enggak. Soalnya di bawah kiri. Yang tengah. Wih, cakep banget. Gila, gue nggak percaya loh, gue sekarang nggak percaya. Nggak percaya kan lu? Nggak percaya, gue sekarang. Nganjak begitu. Dari jam berapa lu? Dari jam 8 sampai jam segitu. 2 jam. Mas. Ini si Jangki kan juga SCP. Iya, motor Jangki SCP. Aduh, barudaknya, barudak. Oke, Gojek, Bang. Emang kuat. Barudak pada tepar. Bas, bas, bas. Woi, lah pucat amat. Nah, nah, nah. Pucat banget nah di ujung. Oke, Gojek, Ji. Ya, jaket aja. Minum keringet gitu ya. Kami Petersius. Salam.